Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah amma ba'. Kita sambung lagi insya-Allah daurah kita. Cuma di sini ada satu soalan ya. Assalamualaikum ustaz, soalan saya apakah yang membezakan i'tikad para sufi dengan i'tikad golongan Jabariyah yang mendakwa juga mengikut jalan tasawuf? Baik. Ni nak jawab saya ingat kena jelaskan dulu apakah masalah Jabariyah ini ya. Cuma salah satu daripada pemahaman Jabariyah itu mereka ini serba ketakdiran ya, serba ketakdiran, dan mereka menganggap semua yang berlaku itu takdirnya Allah Taala. Hatta mereka itu kalau tak semayang dikatakan Allah dah takdirkan dia tak semayang. Kalau dia minum arak, Allah dah takdirkan dia itu minum arak. Jadi dalam hal ni mereka mengambil kesempatan ya, di atas takdir itu ya, untuk mereka membuat maksiat ya. Sedangkan ahli sufi tidak begitu. Cuma kalau kita berbahas, kita mendalami dalam pemahaman kitab-kitab Nusantara inilah, dalam kitab Gurun Nafis ada sebutkan masalah ini. Sebenarnya dalam i'tikad ni dia ada 4. Kalau biasanya dalam kitab-kitab i'tikad dia ada 3 ya. Itu boleh rujuk kitab-kitab i'tikad. Saya pun ada menulis tentang masalah tauhid. Di luar itu pun ada buku saya yang bertajuk Kitab Tauhid ya, Kitab Tauhid. Jadi kalau biasanya kita tahu i'tikad taman kali adalah i'tikad Qadariyah, yang keduanya Jabariyah ya, Sofwan bin Jaham ya, yang mengasaskan ataupun yang banyak membahaskan tentang masalah Jabariyah. Jadi kalau Qadariyah itu dia serba kemanusiaan ya, serba kebendaan, semuanya dia yang tentukan, baik dan buruk dia tentukan, tak ada hubung kait dengan takdir. Itu daripada faham Mu'tazilah, pecah daripada faham Mu'tazilah. Kemudian dia ada Jabariyah. Jabariyah ini adalah faham serba ketakdiran. Ya, yang mana mereka mengatakan seluruh perkara yang ada pada diri-dirinya itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Ya, tapi kalimahnya betul, ya, tetapi penggunaannya itu batil. Ya. Jadi itu dia kira Jabariyah. Tak benarlah kalau dia melanggar syariat. Adapun di antara keduanya itu digabungkan namanya Ahlussunnah Wal Jamaah. Zahirnya itu Qadariyah, batinnya itu Jabariyah ya, maka namanya Ahlussunnah Wal Jamaah. Ada setengah sarjana tak setuju dengan pengistilahan ini sebab dia kata macam mana benda yang tak betul boleh menghasilkan benda yang betul kan. Tak apalah, itu kita letakkan tepilah dari segi setuju ataupun tidak setujunya akan pendapat itu. Tapi dalam kitab-kitab jawi lama disebutlah kita Ahlussunnah Wal Jamaah ni zahirnya itu adalah Qadariyah, batinnya itu adalah Jabariyah ya. Di antara najis dan darah itu keluar susu yang murni yang boleh diminum ya, tidaklah macam Jabariyah yang mereka itu kendur bertelur-telur, ataupun yang macam Qadariyah yang itu tegang berdenting-denting. Nah, itu ibarat dalam kitab jawi lama. Maksudnya kita ada usaha ikhtiar, doa, tawakal. Dua daripada kita nampak macam Qadariyah, dua itu seolah Jabariyah. Itu ahli sunnah wal jamaah. Biasa dalam kitab-kitab jawi disebut 3 dia, iaitu i'tiqad Qadariyah, Jabariyah dan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita menggabungkan dua menjadi i'tiqad ahli sunnah jamaah yang kita pegang. Tapi di dalam ilmu tasawuf dia ada benda yang empat, yang keempat ya, yang dinamakan sebagai i'tiqad ahlul kasyaf. I'tiqad ahlul kasyaf maksudnya i'tiqad orang yang Allah kurnia kepadanya itu keterbukaan rohani sehingga dia nampak apa yang Allah Ta'ala nak jadikan pada dia. Jadi mereka ini macam Jabariyah. Jadi soalan tadi, apa bezanya Jabariyah dengan golongan Sufi? Sufi ini bukan Jabariyah. Mereka ini i'tikadnya adalah merupakan i'tikad Ahlul Kasyaf. Bagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Nafis dalam kitabnya Durun Nafis. Jadi bezalah, sebab Ahli Kasyaf ini orang yang tetap pada syariat. Artinya kalau Allah tak buka, tak adalah. Kan? Kalau Allah buka, dia tahulah apa yang nak jadi. Dia serahlah kepada Allah Ta'ala. Jadi dia beza dengan i'tikad Jabariyah. Jabariyah ini berdasarkan kepada akal, kepada logika. Dan banyak lagi perkara-perkara yang disentuhnya. Bukan hanya masalah itu saja, tapi masalah kekhalifahan, masalah imam dan sebagainya, dosa besar, dosa kecil. Jadi itu semua boleh dilihat dan dirujuk kepada masalah i'tikad ya, dalam kitab-kitab Tauhid. Cuma bezanya dengan i'tikad ahli sufi dan tasawuf ialah orang-orang sufi dan tasawuf dan i'tikadnya adalah i'tikad ahlul kasyaf ya, yang telah melalui proses ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya dia tak boleh terus sufi terus, tak, dia melalui proses
ahli sunnah wal jamaah. Macam ahli sunnah wal jamaah, memang biasa, memang ahli sunnah wal jamaah. Tapi cuma di hujungnya itu Allah bagi keterbukaan. Ya, Allah Ta'ala bagi kepada dia itu untuk hatinya itu melihat sesuatu yang menjadi perkara yang tersirat, ya, daripada perkara yang tersurat, maka dia berpegang dengan apa yang dia lihat. Jadi itu beza dia, ya, i'tiqad ahli sufi dan juga i'tiqad golongan Jabariyah. Wallahu a'lam. Baik, kita pergi kepada perkara yang tertangguh tadi, iaitu masih lagi kita di rukun-rukun tasawuf, ya, lima perkara, ya. Dan pada muka surat 17 bab yang ketiga. Jadi selain daripada taqwa, selain daripada ittiba, ya, selain daripada itu, dia ada rukun yang ketiga, iaitu al-i'rad. Apa itu al-i'rad? Iaitu memalingkan diri daripada manusia dan dunia serta segala kekeruhan rohani, dan terhasil daripadanya itu uzlah dan zikir yang sentiasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dalam ilmu tasawuf itu mesti ada satu perkara yang dilaksanakan secara bersama, iaitu al-i'rad, memalingkan diri daripada manusia dan dunia. Sebab orang tasawuf, orang sufi ni sebenarnya hati mereka ni agak kurang selesa nak bergaul dengan ahli dunia, melainkan atas tujuan dakwah, atas tujuan irsyad, melainkan nak bawa manusia kepada Allah SWT. Tapi kalau untuk bersuka-suka, berseronok-seronok, mereka agak kurang gemar. Sebab Nabi SAW pun dalam sebuah hadis menyatakan, Al-Qamakal, min husnil islamul mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan apa yang tak perlu bagi dia. Jadi orang sufi ni tak suka dia buang-buang masa, ya. Mereka lebih suka duduk zikir, lebih suka duduk dengan para-para masyaikh untuk belajar ilmu, lebih suka mereka itu untuk suluk dan sebagainya, ya. Jadi mereka tak suka dengan urusan dunia. Dan kalau kita melihat dalam manhaj Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ya, dalam kitab Minhajul Abidin, ya, di antara perkara yang menjadi gunung awa'ik, gunung yang menghalang kita daripada nak menuju kepada Allah Ta'ala, itu ada empat. Pertamanya dunia, yang keduanya manusia, yang ketiganya adalah daripada dunia, yang keduanya manusia, yang ketiganya adalah nafsu, dan yang keempatnya adalah merupakan syaitan. Dan inilah penghalang kita dalam nak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rukun yang ketiga itu al-i'rad, ya. Adapun yang keempat itu ar-ridha, iaitu pasrah terhadap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, dan hasilnya adalah sifat qanaah, zuhud dan penyerahan yang total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hujung daripada tasawuf itu, di antara rukunnya itu mesti ada ridha, ya. Mesti ada kita itu menyerahkan ketentuan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, adapun yang kelima ar-ruju', rukunnya adalah ar-ruju', iaitu sentiasa bertaubat dan kembali kepada Allah. Ya, walaupun taubatnya itu di peringkat mubtadi ataupun di peringkat mutawasit ataupun peringkat muntahi, mesti ada taubat. Ya. Cuma taubatnya orang yang mubtadi itu tak sama dengan orang yang mutawasit. Taubatnya orang mutawasit tak sama dengan taubatnya orang yang muntahi, ya. Kalau kita orang yang mubtadi, orang yang bawah ni, orang awam ni, bila buat dosa baru taubat, ya. Adapun kalau orang muntahi itu, kalau dia terlupa Allah Ta'ala saja, dia tak ingat Allah Ta'ala satu saat, faqadaitu biriddati, aku hukumkan diriku dengan murtad, kata dia. Itu peringkat tinggi lah, kan. Jadi dia ada taubat, dia mesti ar-ruju' tu mesti sentiasa, ya. Mesti kita dalam keadaan yang demikian. Jadi lima perkara ini, at-taqwa, al-ittiba', al-i'rad, al-ridha, al-rujuk, mesti menjadi rukun dalam perjalanan tasawuf kita, ya. Baik, kita melihat kepada aliran tasawuf, ya. Benda ni tidak dalam buku, cuma sebagai pengetahuan, ya. Pengetahuan kita lalukan sahaja, pengetahuan ini di dalam perbahasan para-para sarjana, bahawa tasawuf itu ada dua, iaitu tasawuf sunni dan falsafi. Ini nanti saya akan bahas dan saya akan singgung sedikitlah, sebab dalam kajian saya, sebenarnya saya tidak berapa bersetuju dengan istilah yang dikemukakan ini. Walaupun Taftazani dalam kitabnya mengatakan yang demikian. Ya, di antara tasawuf itu ada tasawuf sunni dan falsafi. Itu membahagikan tasawuf sunni dan falsafi. Pada saya sebenarnya ini adalah pengalaman sebenarnya. Dia tak boleh dibahagikan begitu. Nanti orang akan melihat, oh, tasawuf falsafi itu dia tasawuf yang dah bercampur dengan falsafah lain.
ya, dah bercampur dengan falsafah daripada Hinduism, daripada Buddhism, daripada Pantheism dan sebagainya. Ah, sebenarnya pada saya bukan itu. Sebenarnya ini pengalaman, ahwal yang terjadi kepada seorang salik yang dibukakan oleh Allah SWT akan mukasyafah dia. Tapi tak apalah, untuk kita faham benda ni, kita kena tengok asas dulu apa yang diperbahaskan oleh para para sarjana pada hari ini berkenaan dengan tasawuf. Baik, tasawuf ni ada dua. Yang pertama tasawuf sunni, yang kedua tasawuf falsafi. Tasawuf sunni ni dia lebih kepada metode dia, objektif dia adalah untuk memperbaiki akhlak. Ya, ada pun tasawuf falsafi, dia pergi kepada isyraqi, dia pergi kepada kashfi dan juga wujudi. Yang kita dah sebut, ya, wahdatul syuhud, wahdatul wujud, dikategorikan dalam tasawuf falsafi. Ya. Baik, ini untuk permulaan. Ya. Nanti di akhir nanti saya akan rangkumkan apa yang kita mesti faham daripada masalah ini. Ya. Baik, tasawuf sunni ni apa dia? Tasawuf sunni, iaitu manusia boleh terlebih dulu mengenali hakikat dirinya dan ciri-ciri ketuhanan melalui penyucian jiwa yang bermula daripada pembentukan peribadi yang luhur dengan sifat-sifat mahmudah ataupun sifat-sifat yang terpuji, ya, dengan melaksanakan proses takhalli, tahalli dan tajalli. Jadi kita bila nak dapatkan akan iman, nak dapatkan akan pembersihan jiwa, mesti kita melalui tiga proses ni. Nanti saya akan jelaskan secara jelas dalam bagaimana nak membaiki diri, macam mana kita nak mendapatkan, nak memproses jiwa kita, contohnya daripada marah kepada sabar, ya, daripada seorang yang cinta dunia kepada cinta akhirat, macam mana proses dia, ya, dia mesti ada takhalli, tahalli, tajalli, mesti ada proses mengusungkan, mengisi, dan dia kemudiannya mendapat kelimpahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang dikatakan takhalli itu mengusungkan diri daripada sifat-sifat yang tercela, tahalli itu menghiasi diri daripada sifat-sifat terpuji, dan tajalli tersingkapnya nur ghaib bagi hati yang telah bersih sehingga mampu menjadi wadah cahaya ketuhanan. Ya, jadi tasawuf sunni dia berbahas tentang hal ini, iaitu berkenaan dengan penyucian jiwa untuk membentuk peribadi yang luhur, ya. Dan ciri-cirinya macam mana? Ciri-ciri tasawuf sunni ini, ciri-cirinya adalah tasawufnya itu berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Tasawuf aliran ini dalam ajaran-ajarannya berjalan di atas landasan Al-Quran dan Sunnah yang sempurna sebagai kerangka pendekatannya. Para ahlinya tidak mahu mencampurkan kefahaman mereka pada kefahaman yang berada di luar batasan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah yang mereka huraikan, kalaupun ada penafsiran, penafsiran itu bersifat umum dan tidak begitu mendalam. Jadi tasawuf sunni ini memang dia tak lari daripada kerangka itu. Ya? Baik, itu adalah merupakan ciri-ciri tasawuf sunni yang pertamanya. Yang kedua, tidak menggunakan terminologi-terminologi falsafah sebagaimana yang terdapat dalam ungkapan-ungkapan syatahat. Ya? Seperti apa yang dapat dilihatlah dalam sesetengah kisah, ya? Para-para wali Allah, ya, yang mengatakan tidak ada Tuhan dalam jubahku melainkan Allah. Itu semua syatahat, ya, yang kita kena bahaskan secara tuntas apakah benda itu sebenarnya, ya, syatahat ni, dan bagaimana kedudukan mereka ini. Sebenarnya mereka ini adalah para-para wali yang Allah bukakan kepada mereka itu pandangan mereka, kan, dan mereka terlatah. Sebab apa jadi macam tu? Sebab dia punya lautannya itu ataupun dia punya tempat pengisian untuk mendapatkan faid ilahi itu tak luas dan tak besar. Nabi-nabi terima juga, tapi mereka itu lautan. Lautan ni, ya, bila mana banyak macam mana pun air dia tak melempah. Tapi kalau takat parit sungai, bila kadang-kadang musim hujan, dia melempah juga. Dia jadi banjir juga. Bila banjir tu yang syatahat tu. Kan? Bila mana kelempahan itu terlalu lebih yang menyebabkan wadah yang nak terima itu tak mampu untuk menahan perkara tu, maka dia jadi perkara yang disebutkan tadi. Tapi sebenarnya benda tu bukan dimaksudkan. Dia kena faham dalam disiplin ilmu orang sufi. Ya, tak boleh kita hukumkan dengan disiplin ilmu fiqah, sebab nanti benda tu akan jadi lain pula, ya, sebab cara orang sufi, disiplin sufi, dia ada kaedah dia sendiri nak menentukannya, ya. Kena faham juga mutalaq khabar tu kalau mahu, kan. Contohnya kadang-kadang kita nak bawa kereta, tiba-tiba datang lembu, contohnya, kan, lembu tiba-tiba saja melintas, kita kata apa? Allah lembu, kita kata, kan, terkejut. Allah lembu, adakah Allah lembu? Tidak, Allah tu dia punya sifat terkejut je, kan. Yang ada kat depan mata tu lembu, tu beza tu, bukan Allah lembu, tapi Allah, kita kata Allah, kan, terkejut.
Oh lembu. Ha, macam tu. Ha, dia nak faham tu dia kena ada kaedah dia. Baik, itu yang kita namakan syatahat. Ya, cuma dalam tasawuf sunni dia tidak banyak menggunakan syatahat, ya. Dan istilah-istilahnya, terminologi-terminologi itu lebih dikembangkan daripada al-Quran, ya. Dan benda yang syatahat ni mereka anggap sebagai pengalaman peribadi dan tidak disebarkan kepada orang lain, ya. Baik, yang ketiga lebih bersifat mengajar tentang dualisme dalam hubungan antara Tuhan dan manusia. Yang dimaksudkan dengan dualisme itu adalah ajaran yang mengakui manusia ini walaupun dia itu berhubungan dengan Tuhan, dia boleh menghadap Tuhan, Allah tetap Allah, ya. Manusia tetap manusia. Sedekat mana pun manusia dengan Tuhannya, tak mungkin manusia itu dapat bersatu dengan Tuhan. Ha, jadi itu adalah merupakan tasawuf secara sunni, ya. Ha, Allah tetap Allah, makhluk tetap makhluk. Baik. Kesinambungan antara hakikat dan syariat. Dalam pengertian lebih khusus, keterkaitan antara tasawuf dengan fiqh sebagai aspek batiniah dan zahiriahnya. Maksudnya bila mana kita beramal dengan tasawuf, mesti seseorang itu sempurna dari segi fiqhnya. Ha. Tak boleh dia beramal dengan tasawuf saja tapi fiqhnya kurang. Fiqhnya kurang. Ha, maka dalam hal ini tasawuf sunni menolak perkara tersebut. Hal ini merupakan hasil daripada kefahaman di atas. Kerana berbeza dengan Tuhan, manusia dalam komunikasi dengan Tuhan tetap berada pada posisi dan kedudukan sebagai objek penerima. Nur terjali daripada Tuhan. Dia takkan jadi bersatulah. Takkan mungkin yang dikatakan wahdatul wujud itu. Sebab dalam tauhid, tasawuf sunni ini yang ditekankan itu adalah hubungan adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling tinggi pun dia pergi pada tauhid syuhud. Tauhid syuhudi ataupun wahdatul syuhud. Ha, itu adalah merupakan pemahaman daripada tasawuf sunni. Yang kemudiannya lebih menumpukan pada soal pembinaan akhlak, pengubatan jiwa daripada sifat-sifat mazmumah dan cara riadatul nafs melalui proses taqalli, tahalli dan tajalli. Jadi ini adalah merupakan sesuatu yang memang menjadi asas kepada tasawuf sunni, ya, melalui proses yang dikatakan taqalli, tahalli dan tajalli. Taqalli mengosongkan diri daripada sifat-sifat yang terkeji, tahalli mengisi dengan sifat-sifat terpuji, tajalli mendapat kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara pemuka dalam aliran ini adalah Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Abu Ismail Abdullah Al-Ansari Al-Harawi, Abdul Karim Al-Qushairi. Jadi ini adalah merupakan imam-imam dalam masalah tasawuf sunni, ya. Dan dia adalah merupakan satu perjalanan yang benar dan selamat. Ya, benar dan selamat. Baik. Dia ada satu bentuk tasawuf lagi, iaitu tasawuf falsafi. Sebab dia bagi dua, satu sunni, satu lagi falsafi. Adapun tasawuf falsafi pula adalah aliran tasawuf yang ajarannya itu digabungkan antara pandangan fitrah ketuhanan dan pandangan rasional. Dan terminologi falsafah yang digunakan berasal dari macam-macam ajaran filsafat yang mempengaruhi para tokohnya. Namun keasliannya sebagai satu aliran tasawuf tidak hilang. Walaupun demikian, tasawuf falsafi tidak dipandang sebagai aliran falsafah kerana ajaran dan kaedahnya berdasarkan rasa. Sebab bila kita sebut tentang falsafah, dia mesti menggunakan dia punya akal dan panca indera yang lima, ya. Tetapi ada pun tasawuf falsafi ini dia tidak menggunakan semua itu melainkan kepada zauqi saja. Maka tidak dikategorikan dengan aliran falsafah dan tidak pula dikategorikan pada tasawuf sunni kerana sering diungkapkan bahasa falsafah. Jadi kalau yang mengaji kitab-kitab tasawuf yang peringkat mutawasid contohnya, atau peringkat-peringkat yang muntahi, ya. Contohnya kalau kita ikam tu termasuk dalam mutawasid, kita akan jumpa dengan istilah tajrid, iradatuka tajrid, kan, wa iyyaka fil asbab, ya. Dalam kalam yang kedua kata Ibn Atta'illah, kan, kehendak kamu kepada hal yang tajrid, kamu nak berseorangan sedangkan kamu itu masih didirikan oleh Allah Ta'ala dengan asbab, ya. Dikatakan hal itu min nafsul khafiyah, dan benda itu sebenarnya adalah hasil daripada nafsu yang tersembunyi yang kita tak nampak. Ada setengah orang bila dapat kesedaran, dia terus nak duduk masjid je, ya. Terus dia tak nak beramal dengan dunia ni, tak nak bergaul dengan orang, sedangkan hutang rumahnya masih ada, hutang keretanya masih ada, tanggungjawabnya masih ada. Dia masih lagi dibelenggu dengan masalah asbab. Dia nak pergi ke tajrid. Itu min syahwatul khafiyah, daripada syahwat yang tersembunyi. Ada sebab kenapa dia jadi macam tu. Sebab tu kena duduk di bawah pimpinan guru yang nampak dan mursyid, kan? Sedangkan kalau seseorang itu duduk pada memang makam tajrid, dia berkehendak duduk pada makam asbab, memang Allah dah bagi dia kedudukan yang tinggi,
Allah bagi lagi ilmu, tapi masih lagi nak jadi macam orang awam. Allah bagi dia ilmu tasawuf yang tinggi-tinggi, tapi masih lagi nak macam orang-orang dunia, macam orang-orang yang tidak kenal akan tasawuf. Maka in khatat min himmati aliyah, jatuh daripada makam yang tinggi. Ha, contohnya begitu. Jadi perkataan tajrib contohnya, perkataan wujudan seumpamanya, perkataan irfan seumpamanya, isyraq seumpamanya, benda-benda itu kebanyakannya ada dalam tasawuf falsafi. Ya. Ya, di dalam tasawuf falsafi. Apatah lagi kalau kita mengaji kitab-kitab yang muntahi. Ya, kita mengaji kitab contohnya Insan Kamil karangan Al-Jili contohnya, Futuhat Makkiyah seumpamanya Ibnu Arabi. Banyak istilah-istilah yang kita akan jumpa kat situ dengan istilah-istilah yang dia lebih bentuknya falsafah. Ya. Bentuknya lebih kepada bentuk falsafah yang kita takkan faham melalui istilah itu melainkan kita ada pemahaman dan faham benda itu. Ya. Seperti dikatakan wahdatul wujud seumpamanya, ya. Wahdatul syuhud seumpamanya. Ya. Ataupun dinamakan sebagai insanul kamil, ya. Qarbul faraid, qarbul nawafil. Itu semua benda-benda yang dinamakan istilah yang benda itu wujud di dalam tasawuf falsafi. Jadi para ahli sufi falsafi sering menggunakan ungkapan-ungkapan yang simbolik yang dikenali dengan istilah syatahat, iaitu satu ungkapan yang suka difahami dan seringkali mengakibatkan kekeliruan dalam masyarakat awam. Jadi tasawuf falsafi ini dia begitu, ya. Ciri-cirinya macam mana? Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Khaldun dalam mukadimahnya, ciri-ciri tasawuf falsafi itu dia pertama sekali dia mujahadah untuk memerangi nafsunya sehingga menghasilkan dalam jiwanya itu satu bentuk naluri perasaan. Daripada perawatan jiwanya itu dia mendapat satu irfan, satu keterbukaan, ya, ilmu, satu bentuk nur yang didapat kat situ, ya. Dan mereka sering melihat kepada soal-soal kasyaf, ya, hakikat yang ditemukan daripada alam ghaib tentang sifat-sifat ketuhanan, arasy, kursi, malaikat, wahyu, kenabian dan sebagainya. Dan hakikat-hakikat alam yang muncul daripada zat yang mewujudkan, yang membentukkan. Jadi mereka tidak melihat sesuatu benda melainkan mereka melihat semuanya itu berasaskan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kalau kita buka dalam kitab Hikam kan, kata Ibnu Athaillah sebagaimana dinukilkan katanya daripada Abu Bakar As-Siddiq, "Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu Allah ma'ahu." Tidak aku melihat sesuatu itu melainkan aku lihat Allah bersamanya. "Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu Allah qablahu aw ba'dahu." Ya, tidak aku melihat sesuatu itu melainkan aku melihat Allah sebelumnya, selepasnya. Jadi kalau sebelum Allah, selepas Allah, bersama dengan Allah, kita ni kat mana? Kan? Wal awwalu wal akhiru, zahir wal batinu. Dia awal, dia akhir, dia zahir, dia batin. Kita ni kat mana? Itu kata ghaib. Hilangkan keakuan, ghaib keakuan tu. Di situlah biasanya dipelopori oleh para-para ulama dalam aliran tasawuf falsafi, ya. Dan biasanya mereka ini zahir dalam bentuk karamah, hal yang menyalahi adat kebiasaan. Biasanya kita akan dapat baca dalam kitab-kitab yang menceritakan tentang ahwal kewalian. Contohnya kisah-kisah wali yang ditulis dengan judul Tazkiratul Aulia dalam yang ditulis oleh Fariduddin Attar, ya. Yang menceritakan tentang karamah-karamah wali, cerita tentang kelebihan-kelebihan yang ada. Cuma dalam tasawuf falsafi ini dia cerita benda tu sebenarnya dia menceritakan tentang apa? Tentang ahwal, ya, tentang karamah, tentang benda yang berlaku pada wali. Jangan kita pula orang yang baru bertarekat melihat perkara itu, sebab kalau kita terus pegang pada perkara itu, itu yang kadang-kadang masuk tarekat sebulan terus jadi wali itu. Sebab yang dicari wali. Saya suka kadang-kadang mengungkap istilah, kalau masuk golongan Salafi Wahabi sebulan dia jadi mujtahid. Kalau orang sufi masuk tarekat yang tak dibimbing sebulan dia jadi wali. Kan? Ini masalah. Dan paling tidak kalau dia tak kata wali pun, dia kata tok guru dia wali. Penyudahnya dia cari wali je lah. Ya? Itu wali, ni wali, orang tu wali, ni wali. Cari wali. Tak cari Allah pun. Yang kita nak cari adalah Allah. Kan? Bukan nak cari wali. Wali tak wali itu adalah hak Allah Ta'ala. Ada setengah orang kadang-kadang dia cari wali. Puas dia cari wali. Kan? Dia jumpa, tak jumpa, tak tahulah. Padahal kita ni semuanya wali. Betul tak? Betul tak wali? Pertama, siapa ada anak perempuan, dia wali lah. Kan? Yang kedua, wali kutub. Orang wali kutub, kita wali kutub, kan? Wali abdal, kita wali bedal, kan? Jadi tak usah nak carilah benda tu. Walaupun itu syarat, ya, nak faham tentang wahdatul wujud, kena ada empat perkara, kan? Tahu yang dia katakan, wajibal wujud, mumkinul wujud, sirul wujud, ya, baru dapat wahdatul wujud. Sirul wujud tu, itulah salah silah para wali.
Tapi jangan cari wali, sibuk cari wali sampai lupa Allah. Kan? Berapa ramai di antara kita yang kadang-kadang bila berdepan dengan masyayikh, berdepan dengan orang yang katanya wali, kita punya menggeletar lah. Getar kita. Memanglah mereka itu ada getarannya. Tapi kadang-kadang bila kita duduk seorang-seorang, tak getar pun, padahal Allah sentiasa memerhatikan kita. Kan? Orang kita ni kadang-kadang tu masalah dia. Betul lah, pergi Mekah, bagus. Memang ada keberkatan daripada bumi Mekah. Oi, pergi Mekah, ibadatnya terjaga sungguh. Lepas tu sempat pesan dengan kawan lagi. Eh, jangan cakap yang tak elok kat Mekah ni. Kan kalau cakap tak elok, bayarannya cash. Haa, dia cakap macam tu. Jadi dijagalah tata tertibnya. Bagus, saya kata Alhamdulillah, tu bagus. Sebab memang bumi Mekah, bumi yang barakah. Bumi Madinah, bumi yang barakah. Dia ada keberkatan dekat situ. Tapi jangan lupa, etikat kena jaga. Jangan ingat, Tuhan yang kita sembah kat Mekah tu, lain daripada Tuhan yang kita sembah kat rumah. Bila kat Mekah, elok je pakai jubah. Bagus lagi, haramain. Pakai minyak atar lagi. Tapi kat rumah, semayang pakai baju pagoda yang tidur semalam dengan kain ni. Tuhan yang kita sembah kat Mekah, kat Madinah, dengan Tuhan yang kita sembah kat rumah, sama je. Tak pernah berubah. Habis tu kenapa berubah? Kenapa bila kita nak berdepan dengan dia berubah? Ha, ini kena jaga etika dan kena jaga akidah. Ya? Di mana saja kita beradab, di mana saja kita nak menyembah Allah Ta'ala, Allah tetap sama. Jadi kita kena beradab macam adab yang sama lah. Kalau di Mekah Madinah, kita nak beradab dengan dia dengan baju yang barunya, baju yang cantik. Begitu juga tak kira dekat rumah. Macam itulah juga keadaannya. Jangan kurang sedikit pun. Sebab apa? Sebab sama je Tuhan yang kita sembah dekat sana dengan dekat sini. Ha, yang membezakan apa? Iman kita lah. Hijab yang ada pada hati kita. Yang itu yang membezakan. Depan orang pergi masjid punya yang cantik, lawa. Songkoknya siap. Pakai serban, kadang-kadang siap pakai ridak lagi. Ya? Pakai jubah lagi. Ha, itu dia. Ngalah, Syekh. Ya? Tapi bila dia seorang-seorang, semayang subuh, kadang-kadang telah terlewat. Pakai baju tidur dengan kain berdekat je. Ha, mulut pun tak gosok gigi. Dengan taik gigi pun boleh menyembung, kan? Jadi di situ kita macam ada double standard dalam kita nak menyembah Allah Ta'ala. Jangan begitu sebenarnya. Hati kita sama saja. Di mana saja kita berhadap, di mana kita berada, sebenarnya Tuhan itu juga lah yang kita berhadap dengan, yang kita sembah. Ya? Baik. Jadi dalam hal ini, jangan nak cari wali lah. Ya? Bila mana kita beramal dengan tasawuf ini, yang penting kita nak kenal Allah. Yang penting kita nak kenal diri kita. Itu yang pentingnya. Wali Allah ini hanyalah sebagai pembimbing kita. Barakah. Mesti ada, mesti kita ada guru. Ha, kalau kita tak dididik oleh wali Allah, macam mana nak jadi wali? Betul tak? Kalau kita dalam salat sanad kita, dalam salat silah kita, tak ada tawassul kepada awliya-awliya Allah, macam mana berkat tu datang pada kita? Kan? Dalam Quran pun sebut, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, tunjukkanlah kami jalan benar. Iaitu jalan orang yang kau beri nikmat ke mereka. Ada sangkut tak dengan orang yang beri nikmat? Adalah. Syarahnya itu daripada surah Al-Baqarah, kata Asy-Syangqiti dalam kitab Adwaul Bayan, dia membawa kepada surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illahu ar-rasul fa ulaika ma'alladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka dia akan didudukkan bersama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala. Itulah syarah dalam Fatihah. Siapa mereka itu? Itulah golongan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Itu empat jalan yang disebut dalam Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjukkanlah kami jalan yang benar, iaitu jalan orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Ada sangkut menyangkut. Tetapi jangan perasan wali, ya. Nak cita-cita jadi wali boleh, jangan perasan jadi wali. Ha. Yang masalahnya itulah kadang-kadang bergaduh tarekat dengan tarekat. Kenapa? Masih kata guru dia wali, guru kamu tak wali. Nanti marah lah tarekat ni. Eh, guru kami wali, guru kamu tak wali. Lalas atas wali, tak payah wali-wali lah. Imam Mahdi terus lah. Ha. Eh, itu penyakitnya. Kan? Yang itu penyakitnya. Nak cari betul-betul jalan, sebenarnya guru yang tak mau dikenali oleh orang, itu lagi bagus. Macam Zunat Al-Misri pernah kata dengan anak murid dia, kamu lepas habis mengaji dengan saya, kamu jangan ngaku saya anak murid saya. Kamu pergi, ikut jalan kamu, saya ikut jalan saya. Buat macam tak kenal aja. Sebab kalau kamu duduk dengan saya, nanti takut saya punya keakuan saya kembali. Bukan senang nak jaga orang cium tangan ni, tuan. Jangan ingat bila kita ni dah jadi alim, orang cium tangan kita boleh bangga. Tak. Bukan senang nak jaga diri. Ya. Bukan senang orang nak panggil kita masyayikh. Nak jaga hati tu bukan senang. Sebab tu kita kena tengok selamatkan diri kita.
Sebab tu sesengah para-para aulia, bila mana orang tahu saja dia wali, dia terus hilang daripada manusia, hilang daripada masyarakat, sebab nak jaga hati. Nak jaga hati, bukan senang. Sebab tu orang yang benar-benar menjalani perjalanan ini, mereka itu kurang gemar untuk dikenali. Kurang gemar mereka itu dengan media sosial. Kurang gemar kalau orang kenal dia. Ini tak, sokol wali ni siap ada Facebook. Siap share lagi, hari ni saya buat ni, hari ni saya ceramah ni, ini tajuk saya, ini kitabnya. Tak apalah, itu dia punya hal lah. Kan? Tapi saya dah kata tadi, tarekah, tasawuf, dia ada dia punya tanda. Eh? Dia ada dia punya perjalanan dia. Dan tanda ini hanya orang yang kenal saja yang tak tahu. Ala kulli hal, masing-masing ikut jalan masing-masing. Yeah? Masing-masing ikut masing-masing. Baik. Jadi itu yang kita katakan sebagai ciri-ciri tasawuf falsafi. Yeah? Maksudnya mereka ini banyak membahaskan tentang masalah kasyaf, yeah? Masalah hal-hal yang gaib dan sebagainya. Yang ketiga, zahir daripada mereka itu sesuatu yang menyalahi adat, yang kita namakan sebagai hawarikul adat. Dan yang keempat, muncul daripada kata-kata mereka itu sifat sesuatu perkataan yang bersifat kiasan dan hakikat yang dikenal dengan nama syatahat, iaitu sebuah ungkapan yang menyalahi makna syariat. Sedangkan persepsi manusia umum terhadap perkara itu adalah sesuatu yang mengingkarinya. Ya? Maksudnya sesuatu benda yang diucapkan itu sesuatu yang pada orang awam tidak kena. Ya? Tapi sebenarnya daripada mujahadah dan perasaan zauk yang dihasilkan dalam maqamat dan ahwal mereka itu, maka wujudlah satu kesamaan dan titik tepu antara ahli sufi sebagaimana dikatakan oleh Ibn Khaldun, sesuatu yang tidak dipersoalkan oleh seorang pun, perasaan zauk mereka dalam tasawuf adalah benar dan menghasilkannya adalah sebuah kebahagiaan. Jadi tak kiralah sufi daripada aliran mana pun, daripada tarekat mana pun, hujungnya itu adalah untuk mereka itu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar kenal. Sebab kalau kita belajar tauhid, kita hanya tahu. Tahu tu tempatnya di akal. Kenal tu tempat di hati. Tahu tu dengan akal, kenal tu dengan hati. Ya. Jadi orang tasawuf dia bukan setakat nak tahu, dia nak kenal, nak rasa. Ya. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang mukmin yang bila disebut nama Allah bergetar hatinya. Getar hatinya, itu yang nak kita rasa, itu yang nak kita dapatkan, iaitu bila sebut nama Allah getar hati. Allah getar hati. Kalau sebut Allah tiang, sama aje. Ah tu belum lagi. Allah hantu. Hantu lagi kita takut daripada Allah. Tengah-tengah malam hantu. Oh, hantu. Nampak terus dia. Walaupun tak ada. Ya? Tapi sebut Allah dia tak terasa. Allah nasi Arab kambing. Ah, nampak lagi nasi Arab kambing. Ha, itu makrifat dia ke situ. Eh? Berbanding dengan Allah. Jadi yang kita nak adalah sebut nama Allah, kita makrifah terus. Kenal, rasa terus. Ya? Wajilat qulubuhum. Bergetar hatinya. Menggeletar dia. Yang itu kita nak. Ya? Jadi yang tidak dipertikaikan dalam kesufian itu adalah zauk yang mereka dapati itu menghasilkan sebuah kebahagiaan. Jadi itu adalah merupakan ciri-ciri tasawuf falsafi. Ya. Jadi para sufi aliran falsafi melakukan mujahadah terhadap diri dengan cara mematikan kekuatan indera dan menguatkan roh dengan zikir. Sehingga kan jiwa mampu menemukan hakikat-hakikat tersebut daripada jiwa, daripada hakikat jiwanya. Jika mampu menemukan hal itu, mereka beranggapan bahawa segala wujud tercakup dalam dapatan tersebut. Mereka telah membuka keseluruhan hakikat-hakikat wujud. Kemudian Ibn Khaldun berkata, kasyaf seumpama inti zahir daripada perjalanan rohani yang membuka cermin yang sentiasa selaras dengan pelbagai macam ahwal. Jadi mereka membuka akan hati mereka sehingga Allah melimpahkan kepada mereka itu sesuatu yang kita namakan keterbukaan ataupun kasyaf, sehingga kan daripada cermin hati mereka itu, mereka akan dapat melihat apa yang menjadi imbasannya daripada alam yang gaib, ya, menjadi imbasan kepada alam yang gaib. Seumpama kata Ar-Raniri, dia seumpama dipanggil cermin, ya. Seumpama kita melihat matahari, kita tak mampu menentang matahari dan tak mampu pergi matahari, tetapi cukup kita kenal matahari dengan kita melihat pada cermin. Ya, cermin yang ada pada tangan kita. Cuma cermin itu perlu digilap. Jadi apa yang kita nampak di cermin itu sama juga dengan apa yang kita lihat di atas di matahari itu. Cuma kita kena ingat, ya. Apa yang ada cermin itu bukanlah zat yang ada di langit, melainkan apa yang ada di langit itu adalah cahayanya sama dengan apa yang ada di cerminan. Nah, itu kita boleh baca dalam kitab Qil Azil, karangan Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Jadi dalam hal ini, mengenal diri ini untuk kita kenal Allah Ta'ala itu dengan kita melihat, ya,
dalam diri kita itu, cerminan diri. Sehingga dengan cerminan itu dapat melihat yang gaib. Jadi menurut pemahaman tasawuf falsafi itu, yang perlu dicari, yang perlu digilap itu adalah cermin diri. Sebab dengan situlah nanti kita akan dapat melihat akan yang sebenarnya. Ya. Jadi siapakah mereka ini yang mendukung aliran ini seperti Ibn Arabi, Maulana Jalaluddin Ar-Rumi, Mansur Al-Khallaj, dan kalau di Nusantara ini seumpama Hamzah Al-Fansuri, Syamsuddin Al-Sumatra'i. Dan mereka-mereka inilah mereka-mereka yang berpegang dengan tasawuf falsafi. Malah sebagian daripada kitab-kitab Nuruddin Ar-Raniri pun ada menceritakan masalah ini. Cuma Nuruddin Ar-Raniri dia lebih bermuara kepada Tauhid Syuhudiyah ataupun Wahdatul Syuhud yang diasaskan daripada Imam Rabbani, Mujaddid Al-Fisani. Jadi mereka-mereka inilah yang menjadi pelopor kepada tasawuf falsafi, seperti Ibn Arabi, Ar-Rumi, Al-Hallaj dan seumpama Al-Fansuri. Disiplin dan sifat tersebut merupakan karakteristik umum yang berlaku pada diri mereka dan para sufi aliran selainnya. Menurut pengkaji, para sufi aliran falsafi mempunyai karakteristik lain yang tidak dimiliki oleh sufi aliran sunni, seperti hal di bawah. Jadi kalau yang falsafi ini, mereka itu mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Seumpama dikatakan aliran tasawuf falsafi adalah pemilik kepada teori wahdatul wujud. Dan dijelaskan dalam kitab-kitab dan syair mereka. Jadi mereka ini yang mengasaskan teori wahdatul wujud. Dan ungkapan-ungkapan mereka itu tidak dapat dikatakan sebagai sebuah syatahat kerana pengucapan itu dizahirkan dalam bentuk sedar. Jadi mereka menulis kitab-kitab yang menyokong kepada teori wahdatul wujud. Ini dikatakan tasawuf falsafi tadi. Para sufi falsafi menggunakan bahasa-bahasa simbolik dan kiasan sehingga kan perkataan-perkataannya tidak mungkin difahami oleh orang awam di luar disiplin keilmuan mereka. Yang ketiga, timbul beberapa pertentangan dalam aliran tasawuf yang lebih dekat dengan sunnah sehingga menyebabkan fitnah berlaku kepada masyarakat awam. Cuma kadang-kadang mereka ini bila mana dibawa oleh anak murid mereka yang agak kurang peka dan kurang sensitif dengan masalah orang awam, mereka bawa teori-teori itu kepada orang awam, dihidangkan ataupun dipersembahkan di hadapan orang awam yang tak faham perkara itu. Jadi hasilnya terjadi fitnah sebagaimana yang berlaku pada Al-Khallaj dan juga Al-Fansuri. Mereka dihukum dengan hukum mati. Baik, tasawuf sebenarnya dia menggabungkan dua perkara ini. Tasawuf falsafi adalah benar apabila berlandaskan tasawuf sunni, namun boleh menjadi sesat dan tergelincir dari landasan kebenaran apabila tidak berlandaskan syariat. Jadi kaedah yang kita pakai, sebenarnya dua-dua ini betul. Ima dia itu tasawuf sunni atau tasawuf falsafi, dua-dua ni betul. Dengan syarat. Syaratnya apa? Tasawuf falsafi mesti berlandaskan tasawuf sunni. Dan tasawuf falsafi itu, dia boleh jadi sesat kalau tergelincir dari berlandasan syariat. Sebagaimana peringatan Imam Malik bin Anas radhiyallahu an yang menyatakan barang siapa berpegang kepada fiqh sahaja tanpa tasawuf, maka dia fasik. Siapa berpegang sahaja kepada tasawuf tanpa fiqh, maka dia zindik. Iaitu kafir batini. Maka barang siapa yang berpegang dengan keduanya, maka dia lah yang menang. Jadi pada pandangan kita, tasawuf itu daripada sunni dan falsafi itu dua-duanya benar dengan syarat yang falsafi mesti diasaskan dengan tasawuf sunni perjalanannya. Baik. Sehingga kan kalau kita belajar dengan lebih dalam berkenaan dengan falsafah ini, kita akan bertemu dengan beberapa tafsiran daripada ayat Quran yang dikarang oleh ulama-ulama sufi. Ya, yang kita kenali dengan nama tafsir isyari. Kalau kita belajar dalam ilmu tafsir, dia ada tafsir bil ma'thur, dia ada tafsir ra'i, dan dia ada tafsir isyari ataupun tafsir sufi, ya. Dia ada tafsir, pertama tafsir ma'thur, iaitu Al-Quran ditafsirkan dengan ayat Quran yang lain ataupun dengan hadis. Seumpama kitab Tabari, tafsir Tabari, ya, ataupun Adwa'ul Bayan karangan Asy-Syangqiti. Ada tafsir yang dikatakan tafsir ra'i, iaitu tafsir ayat Quran dengan hadis dan juga dengan ijtihad, pendapat. Sebagaimana tafsir Ibn Kathir. Dan kebanyakan tafsir yang begitu. Tapi ada bentuk tafsir Al-Quran yang bentuknya itu tafsir sufi. Seperti tafsir Bahrul Madid, karangan Ibn Ujaibah. Ataupun tafsir Fawatih Al-Ilahiyah, karangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ataupun Lata'if Isyarah, karangan Al-Qushari. Itu adalah tafsir-tafsir dalam lingkungan tafsir sufi. Dan sufi itu ada yang
Sufi nazari, ada yang isyari, ya. Ada tafsir sufi yang berbentuk nazari, itu falsafi, ya, dan juga yang isyari. Nah, dan ada juga tafsir sufi ini, ada yang mahmud dan ada yang madmum. Ada yang diterima, ada yang tak terima. Yang kadang-kadang tafsir ini sufi, tapi dia lebih dekat dengan syiahnya, ya, batini. Nah, itu kita tak terima lah. Jadi ini terdapat dalam pengajian ilmu tafsir. Maksudnya, ilmu tafsir sufi itu, yang kita katakan falsafi, itu juga diterima sebagai satu aliran aliran dalam pengajian ilmu tafsir. Cuma benar ataupun tidak itu dinilai oleh para-para pengkaji. Ya, tapi ada dia punya aliran itu. Ya. Baik, ini tafsir isyari. Saya sentuh sikit lah, ya, dalam bab ini. Sebagaimana disebutkan oleh para-para ulama tafsir, yang dikatakan tafsir isyari itu adalah takwil ayat Quran yang tidak bersamaan dengan zahir ayat, dikarenakan terdapat pemahaman yang halus bagi mereka yang menjalani perjalanan rohani. Dan penafsiran tersebut memungkinkan diamal atas zahir ayat yang ditafsir. Seumpama ditanya kepada Al-Ghazali ketika mentafsirkan potongan ayat fahlak na'laik. Fahlak na'laika, yang maksudnya hendaklah kamu lepaskan kedua terompahmu. Yang secara zahir maksudnya tinggalkanlah wahai Musa kedua sandalmu. Mengikut Al-Ghazali, dia mengatakan bahawa makna batin daripada ayat ini adalah tinggalkanlah hai Musa kedua alammu, iaitu baik alam dunia maupun alam akhirat. Yakni jangan engkau memikirkan keuntungan dunia dan jangan pula engkau mencari pahala ukhrawi, tapi carilah wajah Allah semata. Ini tafsir daripada Al-Ghazali, ya, dalam kitabnya Mishkatul Anwar. Jadi macam mana Imam Ghazali dia boleh sampai ke penafsiran yang begitu? Dalam ayat mengatakan tinggalkanlah kedua terompahmu. Tapi maksud daripada apa yang dimaksudkan oleh Al-Ghazali, kata Al-Ghazali itu adalah meninggalkan zahir dan batinmu, yang kamu nak cari hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya itulah artinya fana. Jadi macam mana Al-Ghazali boleh sampai ke tahap itu? Itu perlukan pengkajian dan perlukan kepada satu penelitian. Ya. Kalau kita melihat kepada karangan Al-Ghazali, Mishkatul Anwar, itu adalah kitab yang kita namakan Wahdatul Wujud bagi Al-Ghazali. Faham betul-betul kitab itu, sebenarnya dia menunjuk ke situ. Jadi tak boleh juga kita tolak akan tasawuf falsafi ini, kerana Al-Ghazali walaupun dia pemuka kepada tasawuf sunni, dalam kitab-kitab yang tertentunya dia juga ada menyentuh tentang falsafah. Baik, jadi ini contoh, ya. Jadi banyak lagi contoh, saya rasa tak perlu, cuma kat sini saya sentuh sikit lah, ya. Berkaitan dengan kalau ayat Quran yang nak ditafsirkan secara falsafi, dia kena ada syarat, ya. Dia ada 5 syarat. Pertama, tidak ta'arud ataupun mukhalafah daripada makna zahir. Maksudnya pengetahuan tekstual tentang Al-Quran. Yang kedua, tidak mendakwa bahawa yang dimaksudkan oleh ayat itu, itulah maksudnya selain daripada ayat yang zahir. Tak boleh kita katakan isyari itu adalah tafsir yang sebenar. Tak boleh. Melainkan kita katakan yang zahir itu yang benar. Apa yang ditafsirkan oleh ulama tafsir dan ulama syariat itulah yang benar. Yang ada pada kita ini adalah pemahaman daripada perkara itu. Sebagaimana bila turunnya ayat idza ja'a nasrullahi wal fath, di waktu itu Sayyidina Umar bertanya kepada Ibn Abbas, apa yang kamu faham daripada ayat ini? Dia berkata, Ibn Abbas berkata, yang aku faham daripada ayat ini adalah kewafatan Nabi SAW. Maksudnya pada ayat itu kalau kita ikutkan, dan ketika mana datangnya bantuan Allah dan keterbukaan, terbukanya kota Mekah. Ya, dan kamu akan lihat manusia masuk ke dalam agama Allah itu berbondong-bondong. Itu cerita tentang Fathul Mekah. Tapi pemahaman akan Ibn Abbas, dia kata, aku melihat akan wafatnya Nabi. Sebab bila agama itu telah sempurna, agama telah diterima oleh semua, orang yang mendatangkannya itu akan dipanggil balik oleh Allah. Itu kata isyari. Maksudnya, benda itu dipahamkan secara tasawuf isyari tadi. Pada kita. Pada zaman Ibn Abbas tidak ada lagi istilah tasawuf. Tapi nak mendatangkan kaedah macam mana perkara itu dapat dilihat. Baik, yang ketiganya, penafsiran diperkuatkan oleh dalil syarak yang lain. Maksudnya, apa yang kita bahaskan itu ada di punya sokongannya. Dan yang keempatnya, tidak bertentangan dengan dalil syarak ataupun rasional akal. Maksudnya, apa yang dibahaskan itu secara kesufian tidak bertentangan dengan dalil syarak dan tidak mengandungi penyelewengan dan keraguan daripada susunan kalimat lafaz-lafaz Al-Quran. Bila ada 5 perkara ini, menurut ulama tafsir, kalau nak dibahas tafsir itu secara isyari, boleh. Dibenarkan. Tapi jangan lari daripada 5 syarat ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh As-Sabuni, oleh As-Suyuti dan sebagainya. Baik. Jadi, kesimpulannya, ajaran tasawuf adalah daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang dapat kita simpulkan tadi?
ya, bahwa sesungguhnya daripada hadis ihsan dan aliran daripada tafsir isyari itu yang diberikan syarat-syaratnya tadi itu sebenarnya menggambarkan tasawuf adalah daripada aliran Al-Quran dan Sunnah, dan tertolaklah hujah yang mengatakan tasawuf itu asalnya daripada Hindu, asalnya daripada falsafah Greek dan sebagainya. Ya, jadi orang yang berkata macam itu sebenarnya dia tidak mendalami akan disiplin ilmu ini. Baik, syarat belajar mutasawuf. Bila kita nak belajar mutasawuf, dia ada syarat dia, ya. Boleh buka sekejap pada muka surat 18. Siapa yang mau mengetahui kekurangan dirinya, hendaklah dia melalui empat perkara. Yang pertama, berhadapan dengan guru yang mursyid yang dapat melihat kekurangan dirinya. Yang kedua, mencari sahabat yang benar dan beragama, yang dengan berkawannya dengan sahabat itu, mungkin kalau ada disilap, sahabat itu akan tegur dia. Ada pun yang ketiga, kena lihat daripada apa yang musuh-musuh kata kepada dia. Kerana kalaulah apa yang musuh lihat dia itu, sebenarnya itulah benda yang menjadi kelemahan dia. Sebab musuh dia hanya mencari kelemahan. Maka kita ambillah kelemahan itu sebagai satu perkara yang kita boleh baiki. Dan yang keempat, bergaul dengan manusia dan memberi nasihat yang baik kepada mereka. Maksudnya kita melakukan dakwah, melakukan irsyad. Sebab kadang-kadang kita tak baik lagi, tapi bila mana kita ini berdakwah kepada manusia, kita mengajak manusia kepada kebaikan, dia akan menjadikan diri kita malu, malu dengan diri sendiri. Seumpama kalau kita nak bersihkan tangan dengan kita membasuh kain, bila basuh kain, automatik tangan pembersih. Bila mana kita nak jadi baik, kita belum baik lagi, tapi kita turun ke tengah masyarakat, berdakwah, kita pesan kepada orang, jangan berbuat maksiat, jangan berbuat sesuatu benda yang haram. Automatik kita sendiri akan malu dengan perkataan kita. Bila kita nak berdepan, nak buat sesuatu benda yang tak elok, kita akan teringat, tadi aku dah nasihatkan orang ni supaya jangan berbuat benda-benda yang tak elok, tiba-tiba aku buat. Jadi dengan secara tidak langsungnya, dia akan dapat mendidik akan dirinya. Baik, itu nak mengetahui kekurangan diri. Dan bila mana kita nak faham tentang mengubati akan diri, kena belajar ilmu tasawuf. Jadi bila kita kata nak belajar ilmu tasawuf itu secara teori, mesti ada lima syarat. Ya, mesti ada lima syarat. Apa dia? Bila nak faham satu-satu sifat itu, contohnya, nak faham sifat yang dikatakan riak, tahu takrifan riak itu apa dia? Ya? Apa yang dikatakan riak? Apa beza riak dengan takabur? Apa beza riak dengan ujub? Faham dia punya definisi dia. Ya? Dan tahu tanda-tanda sifat itu. Apa tanda riak? Ya, bila dipuji contohnya dia rasa senang, bila dikeji dia rasa menderita. Tahu dia punya tanda-tandanya. Faham batas-batas sifat itu. Contohnya riak tidak dibenarkan pada diri sendiri. Tapi untuk syiar Islam, untuk syiar agama, contoh nak buat masjid, dia kena riak. Kena tunjuk kehebatan agama tu. Walaupun pada diri contohnya kadang-kadang nak pergi masjid pakai baju yang elok, pakai minyak atar, serbannya diikat elok-elok, itu riak juga, tapi riak yang dibenarkan. Tahu batas mana yang boleh, batas mana tak boleh. Ya. Dan tahu kaedah untuk membuang mazlumah, tahu kaedah nak buang riak tu macam mana. Dengan tiga perkara yang kita katakan takhalli, tahalli dan tajalli tadi. Dan yang kelimanya, tahu untuk mendapatkan mahmudah. Daripada sifat riak nak buang, kita nak jadi sifat tawaduk. Nak jadi sifat yang menyembunyikan amal supaya tidak diketahui oleh orang. Maka tahu sifat mahmudah yang nak diperolehinya. Dalam mempelajari ilmu tasawuf secara nazari, yang secara teori itu, lima perkara inilah menjadi syarat. Dalam arti kata yang lain, nak belajar ilmu fardhu ain tentang tasawuf, dia kena ada lima syarat ni. Jadi kalau kita punya pengetahuan tasawuf pada hari ini tidak sampai kepada lima perkara yang kita sebutkan ini, artinya tasawufnya secara fardhu ain tidak sempurna. Bila tak sempurna tasawufnya, fardhu ain tak sempurna. Bila fardhu ain tidak sempurna, artinya agama kita masih lagi belum sempurna. Jadi belajarlah. Mulakan perjalanan untuk kita belajar. Tadi kita cerita tentang tarekat, cerita pasal yang tinggi-tinggi. Itu yang dah tinggi. Nak cerita sekarang, cerita balik ke bawah. Belajar balik. Nak kenal marah tu macam mana? Nak kenal riak tu macam mana? Nak kenal ujub tu macam mana?
nak kenal sum'ah itu macam mana? Itu kita kena kenal. Sebab itulah asasnya. Sebab kalau itu tak dibuang, hati takkan dapat dibersihkan. Masih lagi ada najis-najis maknawi. Bila ada najis-najis itu dalam ibadat kita nak bawa, masih lagi bila sembahyang ada najis, hukumnya apa? Tak diterima secara zahir. Kalau batin ada najis, sama juga. Rohnya tidak diterima. Sebab tu sembahyang kita banyak kali kita buat, berpuluh tahun kita sembahyang, khusyuknya tak dapat. Sembahyangnya kita sembahyang secara zahir saja. Tapi dalamnya kita lalai. Baik. Jadi ini lima perkara yang mesti ada untuk seseorang itu belajar secara teorinya, ilmu tasawuf itu. Baik. Kemana kita nak apply benda ni? Kemana kita nak aplikasikan lima perkara ini yang kita sebutkan tadi? Caranya nak menyuci diri kita. Sebab kunci dalam ilmu tasawuf adalah penyucian. Kunci dalam tasawuf adalah taharah. Sebab tu kita ngaji fiqah, buka kitab fiqah yang pertama sekali adalah taharah. Itu adalah kunci dalam kita nak mengesahkan ibadah. Jadi dalam ilmu tasawuf, penyuciannya itu empat peringkat. Pertama, nak suci diri kita daripada hadas dan najis. Dengan cara kita membuang najis tersebut daripada badan kita, daripada tempat semayang kita. Diri, pakaian dan tempat semayang. Nak bersihkan diri daripada hadas, kalau yang kecil kita ambil wuduk, kalau yang besar kita mandi janabah. Iaitu suci. Yang pertama. Adapun suci yang kedua daripada dosa zahir pada tujuh anggota. Inilah tasawuf sebenarnya. Kadang-kadang orang ingat tasawuf cerita tinggi-tinggi, cerita fana, cerita bakok, cerita kasyaf. Tak. Dia je basicnya kat sini. Selagi tak selesai yang ini, jangan ceritalah benda-benda yang atas tu. Memang tak dapat. Memang perkara itu hanya jadi bahan cerita saja. Kalam boleh kita ungkapkan, lidah tak bertulang. Tapi hakikat diri kita dengan Allah Ta'ala, kita yang akan menjawab depannya nanti. Jadi bersihkan diri kita daripada dosa-dosa zahir. Kat mana dia melekat? Dekat kita punya anggota yang tujuh. Itu yang nak kita bersihkan. Mata, hidung, mulut, telinga, dua tangan, perut, dua kaki, kemaluan. Pada tujuh anggota kita. Dan inilah benda yang kita bersih ni. Benda ni bukan senang. Tambah kita di akhir zaman. Kita nak keluar dari rumah, nak pergi ke masjid. Tengah-tengah jalan, dah macam-macam maksiat kita nampak. Dah macam-macam perkara yang kita nampak. Mata tu melihat. Mata ni dia macam lampu kereta. Yang kalau dibuka aja lampunya, apa jadi kat baterinya? Lemah lah. Dah tutup kereta, dah kita offkan kereta, lampu depan tu masih menyala. Tunggulah sehari. Jam terus dia punya bateri. Kena tukar bateri lain. Sama juga macam hati kita ni, kalau lampu, kalau kita punya mata tu kita buka saja kepada maksiat, apa jadi pada hati kita? Hati kita akan lemah. Lama kelamaan dia akan mati. Bukan hanya sekadar penyakit, tapi dia mati. Fi qulubihim maradun fadadahum Allahu marada. Pada hati mereka ada penyakit, Allah tambah lagi penyakit mereka. Sampai akhirnya penyakit itu dah tak boleh nak ubati lagi. Khatamallahu ala qulubihim. Allah letakkan bateri mati hati kita itu sehingga akhir tak dapat kebenaran kita itu. Jadi nak menyucikan diri kita, peringkat yang kedua adalah menyucikan diri kita daripada dosa-dosa yang zahir. Adapun menyucikan diri kita pada tahap yang ketiga itu, menyuci diri kita daripada dosa dan maksiat rohani dalam. Iaitu menyuci hati kita daripada sifat-sifat mazmumah. Yang dalam buku kita ni, memang disebut 10 sifat mazmumah. Sebagaimana kaidah Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita nak buang sifat apa? Kita nak buang sifat ujub, sifat takabur, sifat marah, panjang angan-angan, banyak makan, itu kita nak buang. Sedikit demi sedikit. Dan perkara itu bukan mudah sebenarnya. Bukan satu perkara yang mudah.
Kerana pernah berlaku seorang bertanya kepada Imam Junid tentang bagaimana nak dapat khusyuk sembahyang. Maka kata Imam Junid, kalau kamu nak dapatkan khusyuk sembahyang, kamu kena rendahkan diri kamu sampai peringkat budak-budak kena ketuk kepala kamu. Bukan suruh buat macam tu, tu andai kata saja. Sebab ada setengah-setengah para-para sarjana kita mengambil istilah itu sebagai satu yang nak dikatakan, ha, tengok ikut sufi kena ludah, ikut sufi kena ketuk kepala. Bukan itu sebenarnya. Ya. Yang sebenarnya itu sebagai satu perumpamaan saja. Ha, yang dikatakan pergilah kamu ke pasar, carilah buah kenari, letaklah di dalam satu guni kita kendong tersebut dan kemudiannya kita minta budak-budak ketuk kepala kita bagi buah kenari. Itu sebagai satu kaedah nak menunjukkan susahnya nak buang sifat ujub riak itu. Yang kalaulah masa 10 tahun dia ambil, 20 tahun, 30 tahun pun belum tentu kita nak membuang benda yang dalam itu. Itu maksudnya susah. Ya, tapi macam mana pun kita kena berjalan. Kita kena niat untuk kita mendapatkan akan hasil yang tersebut, iaitu nak bersihkan diri kita daripada sifat-sifat mazmumah yang kita sebutkan tadi. Kerana kita ingatlah dalam perjalanan kita tu, walaupun kita tak sampai, nak cerita tentang tasawuf ni kita cerita melangit nanti. Ya, tapi walaupun tak sampai, kita mulakan yang bawah, insya-Allah benda itu dinilai pada niatnya. Ya. Innamal a'malu binniyat. Setiap benda itu dimulakan dengan niat. Walikulli mri'in ma nawa. Setiap benda yang kita buat ikut pada yang diniatkan baginya. Insya-Allah, ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita mula berjalan pada Allah, Allah akan tunjukkan kepada kita jalan-jalan kepada dia. Jadi tak usah cerita bila sampai, tak. Yang penting kita bergerak. Yang penting kita niat ikhlas kerana Allah Taala. Insya-Allah Allah sampaikan. Ya. Jadi yang keempat daripada penyucian itu, selepas mana kita bersihkan diri daripada dosa dan maksiat, kita suci daripada keakuan diri. Ha, ini peringkat yang lebih tinggi daripada menyucikan hati dan diri kita daripada maksiat. Maka kita menyucikan keakuan. Maksudnya untuk peringkat-peringkat yang muntahi, peringkat-peringkat yang tinggi dalam ilmu tasawuf ini, yang telah melepasi daripada tiga kesucian yang di bawahnya tadi, mereka nak membuang keakuan. Yang mereka nak wujud itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala saja. Muz'aruf mamuz'aruf mamuz'araf ila lam ara ghairan falidzalikal ghair indana mamnu. Dikatakan muz'aruf tu ila, sejak aku kenal Allah Taala, lam ara ghairan, aku tidak melihat kepada yang lain. Falidzalikal ghair indana mamnu, sesungguhnya pada yang lain itu pada kami terlarang. Jadi kalau ada sedikit saja keakuan pada dirinya, maka di situ dibilangkan dirinya itu sebagai murtad. Dan ini peringkat-peringkat yang muntahi. Cuma pada kita peringkat yang mubtadi atau peringkat awam ini, kita sucikan diri kita daripada zahir yang nampak ini, daripada hadas dan najis, daripada dosa-dosa yang zahir, bersihkan daripada dosa-dosa dan maksiat yang rohani yang dikatakan sifat-sifat mazmumah itu. Yang keempat itu hanya kurniaan daripada Allah, yang kalau Allah nak bagi sampailah, kalau tak bagi pun tak apa, semuanya itu adalah kurniaan dan juga rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Bagi ilmu tasawuf. Bila kita sebut tentang bagi ilmu tasawuf, tasawuf ini ada yang zahir, ada yang batinnya. Ada pembersihan yang zahir, ada pembersihan yang rohaninya. Sebagaimana kita tengok dekat kita punya slide ini. Yang dikatakan pembersihan zahir itu, kita bersihkan mata, telinga, lisan, perut, kemaluan, hati, tangan dan kaki serta faraj kita daripada benda-benda yang maksiat. Itu daripada dosa-dosa kecil dan besar. Adapun pembersihan yang rohani itu, kita bersihkan diri kita daripada 10 perkara yang kita sebutkan tadi, iaitu sombong, riak, ujub, hasad, cita dunia, marah, bakhil, banyak makan, panjang angan-angan dan ghurur, iaitu tertipu dengan amalan. Untuk kita isi hati kita itu dengan taubat, sabar, takut dan harap pada Allah, zuhud, syukur, tawakal, kasih pada Allah, redha, ingat mati dan sebagainya. Dan inilah asas kepada perjalanan tasawuf kita, iaitu membersihkan rohani dengan kita nak mendapatkan dan nak melazimkan sifat-sifat yang ini, iaitu taubat, sabar, takut, harap dan sebagainya. Dan semuanya itu bermuarakan kepada mengenal diri. Semuanya itu bermuara kepada mengenal diri. Sebagaimana kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi, "Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah." Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhan. Baik. Kita tengok pada muka surat 22 kita punya buku.
Sebelum kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengenal diri kita terlebih dahulu. Sebagaimana kata seorang ulama tasawuf, Yahya bin Mu'az Ar-Razi, "Man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah." Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Allah. Menurut ahli sufi, diri itu terbagi berempat bahagian. Pertama, diri jasmani. Yang kedua, diri rohani. Yang ketiganya, diri nurani. Dan yang keempatnya, diri rabbani. Ada empat bentuk diri. Kalau yang asas itu dua lah. Diri yang zahir, diri yang batin. Yang zahir namanya jasad. Yang batin itu namanya ruh. Agak dalam sedikit, dia empat. Ada yang kita namakan jasmani, ada yang namanya rohani, ada yang namakan sebagai nurani, ada yang namakan sebagai rabbani. Nanti kalau pecah lagi, yang batin itu, yang ruh itu pecah tujuh pula. Ada yang namakan ruh jasmani, ada ruh nabati, ada ruh akli, ada ruh khayali, ada ruh nafsani, ada ruh qudsi nabawi, ada ruh ma'ani. Itu dalam kitab Mishkatul Anwar karangan Al-Ghazali. Jadi secara umum kita lihat kat sini, nak faham asas, melihat kepada empat bentuk diri ni. Baik, mana diri jasmani, mana diri rohani, mana diri nurani, dan mana diri rabbani. Adapun diri jasmani itu adalah fizikal kita. Diri rohani itu adalah batin kita, iaitu roh dan hati kita. Pada diri rohani ini, dia ada tiga perkara. Akal, hati ataupun jiwa, dan dia ada nafsu. Tiga perkara ini. Itu namanya diri rohani. Dan itulah tempat bertapaknya khayal kita. Yang kita nak angkat betul-betul. Yang nak kita bersihkan betul-betul. Sebab kalau terangkat ini, akal kita daripada benda yang keduniaan, nafsu kita daripada sifat-sifat kebidatangan, dapat kita latih jiwa kita daripada sifat-sifat yang rendah kepada sifat-sifat kemalaikatan, dia akan nampak nur. Dia akan dapat untuk melihat diri yang dinamakan nurani. Yang mana diri itulah yang menjadi wasilah untuk mengenali nur ataupun cahaya Allah. Yang Allah sebut nur ala nur, yahdillahi linurihi man yasha. Di situlah kita akan faham Allah nurus samawati wal ard. Masalah nur kal miskat fiha misbah. Surah An-Nur ayat 35. Allah Ta'ala itu cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya itu seumpama miskat, tempat, lubang yang tidak tembus. Yang dalamnya itu ada pelita. Kita akan faham itu nanti. Baru temu yang kita namakan sebagai diri nurani kita. Adapun yang keempat itu dinamakan diri Rabbani. Tengok pada muka surat 22, diri nurani adalah diri yang menjadi wasilah untuk mengenali nur atau cahaya Allah yang Allah tajalikan dalam diri manusia untuk mengenalnya dengan cara bermujahadah dan bermusyadah kepadanya. Al-Alusi menyatakan dalilnya pada alam nashrah laka sadrak. Apakah kamu tidak melihat kami melapangkan dadamu? Macam mana dia lapangkan dada Nabi SAW? Dan macam mana Allah melapangkan dada orang mukmin dengan diberikan nur pada dada dan hati mereka? Dan nur itu daripada mana? Di luar ke dalam? Memang ada dalam diri manusia. Cuma selama ini terhijab. Selama ini tak nampak. Benda itu dah memang ada. Kalau tak ada, macam mana kita bergerak? Macam mana kita bernafas? Nafas tu mula kat mana? Akhirnya kat mana? Kita tahu kita nafas. Tapi mulanya kat mana? Akhirnya kat mana? Jadi ini benda yang kita katakan nur. Sebab roh diwujudkan oleh Allah dengan asalnya daripada nur. Unsur daripada roh itu latifah ar-rabbaniyah. Latifah ar-rabbaniyah. Daripada cahaya kelimpahan nur Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang zahir ini daripada air, api, angin, tanah yang kita fahamlah. Alladhi ahsana kulla shay'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin mimma in ma'in thumma sawwahu wa nafakhu fihi min ruh wa ja'alnahu sam'a wal basar wal af'idah qalilan ma tashkurun. Dalam satu sejadah kita jumpa. Yang peringkat awal Allah menjadikan, Allah membaguskan kita itu asalnya bertanah.
dan kemudiannya daripada air. Dan kemudian Allah tiupkan, tiupkan itu unsur angin. Dan bila mana dia masuk ke dalam kita, jadilah kita itu mendengar, melihat dan juga berfikir. Bila masuk saja roh itu ke dalam jasad, jasad jadi hidup, hidup itu dia jadi panas. Itu api. Yang kalau orang dah mati kita pegang dia, mayat contohnya kita pegang, sejuk dia, kita kata apa? Kita kata apa? Dah tak ada dah dia. Padahal matanya ada, mulutnya ada, hidungnya ada, masih lagi dia terbungkang kat situ. Masih lagi dia ada, tapi kita kata tak ada. Apa yang masuk tak ada ni? Roh dia. Roh dia kemana, kemana pergi rohnya? Rohnya pergi ke mana? Rohnya pergi ke? Rohnya kembali ke rahmatullah. Betul tak? Bila kita sebut tentang roh, roh pergi mana? Roh pergi ke rahmatullah. Kembali dia ke rahmat Allah. Bila kata rahmat Allah Ta'ala tu, rahmat tu apa? Sifat dia. Dia mengambil kembali roh itu. Ha, jadi itu nur. Kadang-kadang dalam bahasa Melayu ni, kita bercakap, tapi dalam bahasa itu dia ada makna lain. Ha, eh? Kalau betul-betul kita belajar bahasa Melayu. Kan? Ha, jangan kita yang anggap bahasa kita ni tak ada nilai. Bahasa kita cukup dalam ni punya maknanya. Contoh kita kata wanita yang bersopan itu memakai baju kurung. Orang Melayu kan pakai baju kurung. Apa yang dikurungnya? Ha, tanya. Ya? Apa yang dikurungkan? Ada makna tu? Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Kenapa pergi belayar bawa pisang emas? Kenapa pisang labu tak boleh ke? Ha, ada mana tu? Ya? Sebab apa? Sebab pisang emas dia tak masak standar, dia masak sikit-sikit, jadi belum makan. Panjang masa dia. Kalau pisang labu sekali masak semua, lama-lama je lembik. Dulu orang-orang jalan dia jauh, dia punya perjalanan. Itulah sebab dia, kan? Pakai baju kurung, apa yang dikurungnya? Yang dikurungnya itu adalah nafsu, yang perempuan punya nafsu itu tinggi sebenarnya. Tapi dikawal dengan adab, menyebabkan dia jadi taat, dia jadi sopan. Banyak bahasa Melayu ni, ya? Jadi kembali ke rahmatullah. Ada makna kat situ, faham betul-betul, ya? Baik. Jadi kat situ kita nampak adalah diri nurani. Ya? Diri nurani itu adalah diri yang menjadi wasilah untuk kita mengenal nur atau cahaya Allah Ta'ala yang terjadikan pada manusia. Baik. Adapun diri Rabbani. Diri Rabbani itu adalah diri hakiki bagi manusia mengikut disiplin ilmu tasawuf yang menjadi tempat cerminan melihat tajalli Tuhan. Jadi, dia ada satu bentuk dalam diri kita ini, satu keadaan, satu bentuk rahsia yang dengannya itu kita akan dapat untuk melihat keagungan Tuhan, dapat melihat tajalli Tuhan. Setengah ulama' tasawuf menyatakan itu adalah ruh ma'ani. Yang dengannya itu ditajallikan kepada kita 7 sifat ma'aninya. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Kat situlah yang menjadikan hari ini kita boleh mendengar, kita boleh melihat, kita boleh bercakap, kita boleh bernafas. Semuanya itu sebenarnya adalah daripada Allah Ta'ala. Yang kalau tak diizinkan Allah Ta'ala untuk kita berbuat yang demikian, takkan boleh kita nak angkat tangan pun tak boleh. Nak buka mata pun tak boleh. Apatah lagi nak berjalan menuju ke daurah ini. Takkan mungkin dapat. Melainkan semua itu dengan izin Allah. Kat mana benda itu berada? Dekat diri Rabbani. Kat mana diri Rabbani itu? Belajarlah tasawuf. Ya? Dekat situlah kita akan jumpa kat mana diri yang dikatakan Rabbani itu. Ya? InsyaAllah mudah-mudahan Allah bukakan kepada kita. Baik. Jadi itulah 4 bentuk diri yang disebutkan dalam pemahaman ahli sufi. Kesimpulannya mengenal diri itu bukan ertinya kita mengenal jasad lahir, tetapi yang berada dalam hati dan batin kita, roh kita, itu yang kita nak kenal, ya. Jadi itu yang sebenarnya. Jadi yang lebih itu boleh baca pada buku. Cukup saya bagi dia punya kunci saja, asasnya nanti kita boleh baca sendiri insya-Allah. Jadi ini asas yang kita namakan tadi, kalau dari segi asasnya ada roh dan jasad, ya. Jasad inilah keperluannya, roh itulah keperluannya. Akal, hati dan nafsu dan semuanya itu membentuk watak dan sikap manusia, ya. Baik,
Sebab hati terhijab. Kenapa kita tidak bertemu dengan diri-diri kita itu sedangkan dia bersama dengan kita? Khususnya roh. Yang roh ini kita tahu. Dia telah wujud sebelum daripada kita wujud. Roh kita bersama dengan Tuhan kita puluhan tahun. Puluhan ribu tahun. Dia telah melalui perjalanan sebenarnya. Daripada alam arwah. Masuk sampai ke alam rahim. Daripada alam rahim itu terbit jadi kita. Lepas jasad mati, dia akan kembali kepada Allah Ta'ala. Kembali kepada alam barzakh. Dan seterusnya terus menerus kembali untuk dia menuju kepada Tuhan. Tapi kita tak jumpa dan kita tak sedar. Sebab apa jadi macam tu? Sebab jawapannya adalah sebab hati terhijab. Ya? Sebab hati itu terhijab. Baik. Kenapa hati terhijab? Tengok pada muka surat 25. Kita laju-lajukan je lah ya. Kita laju-lajukan. Pertama sebab maksiat. Ada maksiat yang zahir. Ataupun sebab maksiat yang batin. Kita dah faham tadi, maksiat zahir itu seumpama mencuri, minum arak, berdusta dan sebagainya. Juga maksiat-maksiat yang batin seperti ujub, riak, takabur, dengki, sombong dan sebagainya. Itu sebab hati terhijab. Yang kedua sebab kita tak jaga pemakanan kita, makan yang haram, makan yang syubhat. Semua itu menyebabkan hati kita tak terjaga. Dan bila hati tak terjaga, kita punya masuknya zikir, masuknya amal itu sekadar luaran saja. Sedangkan kita tahu, hati kita ni, dia mempunyai dan mengandungi rahsia Tuhan yang sangat besar. Yang kita katakan, kehidupan. Yang hidup itu hanyalah bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kalau Allah kata, hidup, hiduplah. Kalau kata mati, matilah. Dia betul-betul bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah, ditanyakan kepada kamu tentang ruh, katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhan. Jadi kenapa kita tidak kenal ruh? Sebab kita tak jaga makanan, tak jaga mata, tak jaga telinga, maksiat zahir dan batin kita buat. Sedangkan hakikat ketuhanan itu Allah letak pada ruh. Macam mana nak tahu ruh ni? Macam mana nak tahu roh ni? Kita tak nampak dia. Tapi dapat kita rasa. Senang je. Nak tahu roh itu ada hubung kait dengan hayat tadi, dengan sifat hidup Tuhan tu? Baik. Sekarang ni, cuba kita tarik nafas. Lepaskan. Tarik nafas. Lepaskan. Okey. Lepas ni tarik nafas, jangan lepas. Ya. Yeah. Cuba tarik nafas. Jangan lepas. Bila saya kata lepas, boleh lepas, jangan lepas. Lepaslah. Apa rasa? Rasa apa? Kita rasa macam ada satu tarikan kan. Bila kita tarik nafas, kita tak lepas, kita rasa apa? Lemas. Betul tak? Macam ada satu, dalam kita ni ada satu tolakan yang kuat supaya kita tarik nafas. Betul? Okey. Kali ni kita tarik nafas, kita cuba lepaskan. Tapi jangan tarik balik selagi saya tak bagi arahan. Baik. Tarik nafas. Lepaskan. Jangan tarik. Lepaskan, jangan tarik. Siapa tarik alamat dot dot dot. Okeylah, tarik nafas. Okey, bila kita lepaskan nafas dalam keadaan yang lama tadi, apa yang kita rasa? Lemas juga kan? Tarik ke atas pun dia lemas, kita lepaskan pun dia lemas. Jadi bila kita tarik tadi, ada seolah-olah macam rasa, macam menekan suruh tarik. Bila kita lepaskan, tidak tarik, ada satu benda, satu perasaan yang kita rasakan supaya dia suruh tarik. Kalau tidak, kita pun rasa lemas. Baik, benda tu apa dia? Apakah benda tu? Apakah perkara tu?
Itulah roh kita. Itulah kita punya roh. Kalau orang Melayu kita belajar, kita belajar ilmu Nusantara, dia kata roh ni dia sebelum masuk jasad namanya roh katanya. Masuk jasad namanya nyawa. Bila mana dia itu bertindak naik dan turun yang namanya nafas. Namanya apa? Nafas. Jadi nak tahu adanya roh itu tengok adanya nafas lah. Bila orang accident, doktor selalu tengok kat mana? Dia rasa nafas dulu. Nah, ada ke tak ada orang ni? Jadi hubungan nafas dengan roh itu sangat rapat sebab kenyataan adanya roh, kenyataan zahirnya roh itu pada pada nafas. Sebab tu para ulama kita di antaranya Sidi Ahmad meletakkan satu zikirnya fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Kita wiridnya, zikirnya, makna tak faham. Hakikat tak mencari. Apa maksudnya? Fi kulli lamhatin, pada setiap kelipan mata dan pada setiap tarikan nafas di dalam keluasan ilmu Allah. Kenapa duanya? Kenapa pada kelipan mata dan pada tarikan nafas? Kenapa tak pada semayang ke, pada pegangan tangan ke, pada jalan kaki yang menuju ke jalan Allah ke? Sebab apa? Sebab rahsia Tuhan ni ada kat dua ni. Pada setiap pandangan yang kita namakan sebagai syuhud, dan juga pada setiap tarikan nafas turun dan naik yang kita namakan sebagai zikir. Jadi nak faham ilmu ketuhanan, dia kena belajar dengan memandang. Syuhud tu ni memandang. Pandang betul-betul. Setiap benda tu ada kenyataan. Setiap benda itu ada dia punya mesej daripada Tuhan. Takkan berlaku satu benda melainkan Allah nak sampaikan mesej kepada kita. Tidak aku melihat sesuatu benda itu melainkan Allah. Aku melihat Allah sebelumnya, selepasnya, bersama dengannya. Kata Ibn Athaillah. Ada bendanya. Pandang betul-betul. Ya. Yang keduanya, bila dah pandang, dah faham, zikirlah cukup-cukup. Kenapa? Zikir itu, kata Nabi SAW, adalah satu alat yang membersihkan hati kita yang lebih berkesan daripada jihad fisabilillah. Hadisnya panjang. Ya, hadis yang diberikan kepada Sayyidina Ali. Apakah kamu suka aku berikan tahu kepada kamu sesuatu yang mendekatkan kamu lebih dekat dengan Allah Ta'ala daripada kamu memancung akan leher musuhmu ataupun musuhmu memancung leher kamu? Ditanya oleh Ali karamallahu ajah, siapa, apakah itu ya Rasulullah? Zikrullah. Jadi dua perkara ini adalah jalan masuk nur dan sirullah, rahsia Allah Ta'ala ke dalam diri kita. Cuma kita kena faham, ya, sebab apa kadang-kadang kita tak nampak benda tu? Sebab hati terhijab. Sampaikan orang tu dah umur 50 tahun tak pernah tengok dia punya roh. Umur 60 tahun dah nak pergi tak pernah tengok roh dia. Roh dia macam mana? Rohnya macam mana? Rohnya macam kita lah. Kata Imam Malik, sama je dengan apa yang ada kita, kat kita ni. Tengoklah kat cermin tu. Kan? Tapi kena faham, wujud ini wujud hakiki. Wujud dalam cermin tu wujud idhafi. Itu ada kitabnya. Perbahasan ulama tentang wujud yang di dalam cermin. Yang namanya tu wujud idhafi. Kerana apa yang berlaku di sana juga terbitnya di sini. Tapi yang sini tak sama dengan sana. Tapi yang sana tidaklah lari daripada apa yang di sini. Faham-faham lah, tak faham sudah lah, kan? Dan benda yang berlaku tu semua terbalik, betul? Dalam cermin tu, kita angkat tangan kanan, dalam cermin tangan apa? Ha? Tangan kiri. Kita angkat tangan kiri, dalam cermin diangkat tangan apa? Tangan kanan. Maksudnya, alam ketuhanan ni semua alam yang terbalik. Sini fakir, sana mulia. Sana kaya. Ya. Sini tak ada apa-apa, sana Allah Ta'ala bagi macam-macam. Terbalik alam dunia dan alam akhirat. Dia teratur, ya. Jadi siapa yang dia nak kejar dunia, akhirat lepaslah. Siapa kejar akhirat, dunia akhirat dia dapat. Wallahu a'lam, ya. Baik.
Jadi itu yang kita sebutkan tadi, sebab hati terjab kerana banyaknya maksiat dan makan tak jaga. Secara umumnya, bila kita sebut tentang roh tadi, tadi rasa tak roh tadi? Bila kita tarik nafas, kita tak lepaskan nafas, terasa tak ada sesuatu yang menekan kita untuk tarik nafas? Ada kan? Bila kita lepas nafas, kita tak tarik nafas, kita rasa ada sesuatu yang suruh kita tarik, tarik nafas juga. Kalau tidak, kita lemas. Apakah perkara itu? Itu adalah roh. Dan itulah roh yang kita namakan menumpang di atas sifat Tuhan, namanya hayat, hidup. Itulah dia. Itulah rasanya. Jadi kalau rasa-rasa kita ni nak rasa hebat di atas muka bumi ni, yang rasa-rasa kita ni akan dipanjangkan umurnya sampai boleh menungkat langit, buatlah macam tu. Kenapa? Bila kita tarik nafas, kita akan rasa macam nak mati. Bila kita lepas nafas, tak tarik pun, kita akan rasa macam nak mati. Ketahuilah, dengan kita itu mengingati mati, itulah orang yang paling cerdik, kata Nabi. Sebab apa? Mengingatkan pertemuannya dengan Tuhan. Melihat akan kenyataan Tuhan yang ada pada dia. Itu yang kata mengenal diri. Baik. Secara umumnya, bila kata roh, benda yang kat dalam. Kalau sudur, dekat luar. Tapi benda yang kat dalam, dia ada qalb, hati. Dalam qalb, dia ada fuad. Dalam fuad, ada jauf. Dalam jauf, ada lab. Ada lub, ataupun albab. Ya? Dalam lub, ataupun albab, ada nur. Dalam nur, ada sir. Kat situlah yang dikatakan hakikat kepada roh kita tadi. Yang dikatakan sifat hidup itu pada sir. Tak apa, yang ini nanti kita syarahkan lebih lanjutlah. Ya? Jadi, bila mana kita nak faham tentang masalah makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena faham masalah ini. Ya? Jadi, jalan makrifat itu mengenal hatinya, iaitu qalb, yang fungsinya untuk mengetahui sifat Tuhan. Yang kedua, kita mengenal akan roh, yang fungsinya untuk dapat mencintai Tuhan. Yang ketiga, kita mengenal sir, yang fungsinya untuk melihat Tuhan. Jadi kalau kita sebut tadi, yang dikatakan ihsan itu apa? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu menyembah Allah seolah kamu melihat dia. Nak melihat dia kat mana? Cerminan dia kat mana? Dekat sir. Cerminannya dekat situ. Untuk kita melihat dia. Tetapi dengan qalb, kita mengetahui sifat dia. Kita ngaji sifat 20, kita rasa akan zikir. Kita bila kita berzikir sebut nama Allah, kita terasa akan getarannya. Tapi itu tak istiqamah, dia tidak akan dapat berpanjangan. Melainkan kita kena latih diri kita itu dengan mujahadah untuk cinta Allah. Sampai akhirnya roh kita itu sampai peringkat mencintai Allah. Yang mana bila kita duduk, kita berbaring, kita ingat Allah SWT. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Yang mereka-mereka itu mengingati Allah ketika mana berdiri, duduk dan juga berbaring. Dan ketika mana mereka itu berbaring seraya berfikir tentang kejadian langit dan bumi, mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Ya Allah, kau tak ciptakan semua ini adalah sia-sia. Maha suci engkau ya Allah, jauhkanlah kami daripada api neraka. Jadi dekat roh, rohnya itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya dia banyak terlupa tentang dirinya dan juga dunianya. Kerana kuat ingatannya pada Allah. Sehingga akhirnya daripada roh itu dia pergi kepada sir, yang tujuannya untuk dia melihat kepada cermin dirinya, sehingga akhirnya dia melihat ataupun nampak akan tajalli Tuhan. Jadi semuanya itu kat sini. Dan semua itu daripada dalam qalb sampai ke sir, itu kita namakan sebagai roh. Ya? Tak mungkin saya nak uraikan pada hari ini tiap-tiap satunya dan dalilnya mana. Semuanya dalam Quran. Sebagai informasi, cari benda ni dalam kitab Manhalu Sufi Fi Bayan Rumus Ahli Sufi karangan Syekh Daud Fatani. Ya, yang telah diterjemahkan tak silap saya dalam bahasa Melayu juga oleh Khazanah Fafani. Baik. Jadi secara umumnya kita sebutkan tadi, bila kita nak kenal diri, dia ada jasad lahir, jasad batin. Dan jasad batin itu, itulah yang kemudiannya pergi kepada hati, pergi kepada nafsu, dan pergi kepada akal. Semuanya itu adalah jasad-jasad batin kita. Hati itu sebenarnya adalah merupakan satu kerajaan. Dia ada raja dia, dia ada perdana menterinya. Ya? Jasad batin kita, ya? Hati itu adalah rajanya. Akal itu perdana menterinya. Ya? Seluruh anggota-anggota zahir kita itu adalah
rakyat-rakyatnya, dan dia ada musuhnya dan seterusnya, iaitu nafsu. Yang kalau nafsu ini menguasai akal dan hati, maka ikutlah kita jejak langkah syaitan. Yang kalau nafsu itu dapat kita kalahkan, dapat kita didik dia, maka di waktu itu akal dan hati kita akan bersifat dengan sifat-sifat kemalaikatan dan ketuhanan. Baik, jadi kita boleh baca bab ini dalam muka surat buku ini, muka surat 25, sebab-sebab hati terhijab. Ya, kemudian kita boleh tengok tujuan ibadah hati. Ya, tentang hati itu dia ada hati yang zahir, hati yang batin. Boleh tengok dekat muka surat 28. Ya. Dan boleh kita melihat iktibar sifat-sifat hati. Apa yang kita dah berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya bila mana kita duduk di atas muka bumi ini, sebenarnya kita mempunyai tugasan, ya, dalam kita nak berjalan di atas muka bumi ini, iaitu menunaikan janji kita di alam ruh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf ayat 172, yang ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak Adam, wahai Muhammad, dari tulang belakang mereka, dan dijadikan mereka itu saksi terhadap diri mereka, sambil dia bertanya dengan firman-Nya, bukankah aku itu Tuhan kamu? Mereka semua menjawab, benar, engkaulah Tuhan kami, dan kami sesungguhnya menjadi saksi kepadamu. Jadi ini perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah ikrar kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita akan bawa perkara ini sampailah kepada nafas yang terakhir kita, kita akan hembuskan untuk kita hidup di atas muka bumi ini. Inilah perkara yang kita akan bawa, itu menunaikan janji kita untuk menjadi hamba Allah Taala di atas muka bumi. Jadi hati perlu dididik sentiasa dengan sifat-sifat kehambaan. Jangan ada pun sifat ketuhanan, apatah lagi dengan sifat-sifat ketuhanan. Kita boleh baca kat situ nanti, dan kita boleh tengok dekat iktibar sifat-sifat hati itu pada muka surat yang ke-40. Ya, iktibar sifat-sifat hati ini. Jadi sifat-sifat hati kita ada sifat yang kita namakan sifat kekerasan, jadi dinamakan sifat-sifat kebinatangan, dan ada yang dikatakan sifat-sifat ketuhanan, dan ada yang dinamakan sebagai sifat-sifat kesyaitanan. Jadi dalam hal ini kita kena mendidik diri kita supaya jangan bersifat dengan sifat-sifat kekerasan dan kebinatangan, dan jangan ada sifat-sifat kesyaitanan, tapi hendaklah kita didik diri kita itu dengan sifat-sifat ketuhanan. Ya, baik. Sehinggalah bila mana kita melihat nanti, bila mana kita membahaskan tentang masalah hati, kita tak akan terlepas dari membahaskan tentang peringkat-peringkat nafsu. Ya. Jadi pada muka surat 46 akan dibahaskan di situ tentang peringkat-peringkat nafsu. Ya. Bermula daripada nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mulhimah, nafsu mutmainnah, radiyah, mardiyah, dan kamilah. Semuanya itu perlu kita faham asasnya dulu, iaitu pembersihan yang batin. Yang kita faham bahawa dalam kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, jalannya itu ada empat. Dan sebenarnya buku tasawuf yang ada kat tangan tuan-tuan dan perempuan ini, sebenarnya dia membahaskan tentang empat perkara ini. Daripada awal sampai habis sampai akhirnya, dia membahaskan mengenai empat marhalah ini, iaitu marhalah mujahadatun nafs, riyadatun nafs, muraqabah, dan musyahadah. Inilah kunci nak faham kepada kitab ini ataupun buku ini, iaitu dengan kita mujahadatun nafs, membuang segala sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat terkeji, kemudian kita mengisi diri kita dengan riyadatun nafs, mendapatkan sifat-sifat mahmudah. Kita riyadhah. Maksud riyadhah ini kita bertungkus lumus, membuang mazmumah tadi, dengan kita melatih diri kita sebagaimana latihan yang telah berlaku pada orang soleh sebelum kita. Maka kita latih diri kita dengan perjalanan orang soleh yang sebelum kita itu, untuk kita mendapatkan sifat-sifat mahmudah. Dan kemudiannya untuk kita dikurniakan dengan muraqabah, iaitu jalan nur menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
sehingga kita nampak jelas nur iman itu bagaimana, nur Islam itu bagaimana, nur ihsan itu bagaimana. Yang seterusnya dengan nur itu, kita akan dapat pengenalan kita kepada Allah Ta'ala. Bila kita jumpa betul cerminan diri itu, barulah kita akan dapat melihat yang dikatakan tajaliat Tuhan itu pada diri. Barulah nampak rupanya kita ini, manusia ini, tak ada satu zarah pun bahagiannya daripada diri kita. Tak ada satu perkara pun yang kita boleh berbuat dengan sendiri. Benarlah firman Allah SWT, wa ma tasya'u illa an yasha Allah. Tidak berkehendak engkau melainkan apa yang dikehendakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu sebenarnya merujuk kepada pandangan kita kepada Tuhan kita yang memiliki diri kita secara sempurna. Yang kita itu dalam genggamannya, dalam takdirnya. Sepatutnya dan patutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan wallazi nafsi biyadih. Selalu Nabi sebut bila benda yang penting, wallazi nafsi biyadih. Sesungguhnya demi zat yang menggenggam akan nyawaku dalam genggamannya. Rupanya tak ada satu bahagian pun daripada diri kita ini yang kita punya, melainkan semuanya itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu difaham dengan konsep tasawuf. Perlu difaham dengan disiplin ilmu tasawuf. Sebab kalau kita faham dengan disiplin ilmu tauhid, nanti dia jadi jabariyah. Dia jadi jabariyah. Kenapa kamu tak semayang? Allah dah takdirkan saya hari ini, saya tak semayang. Kenapa kamu ni minum arak? Hari ini Allah takdirkan saya untuk minum arak. Saya tidak ada apa-apa melainkan semuanya takdir di atas Allah, atas saya. Ha, nanya gitu. Nah, jadi nak faham tu, faham dalam tauhid bab qada dan qadar. Faham yang dikatakan macam mana yang dikatakan usaha dan ikhtiar. Setiap manusia itu ada kasab. Itu dalam disiplin ilmu usuluddin. Kita cerita ini, peringkat musyahadah ini, ini dipaham dalam disiplin ilmu tasawuf. Ya, baik. Jadi begitulah perjalanan menuju Allah Ta'ala, empat tahapannya. Mujahadatun nafs, riyadatun nafs, muraqabah dan musyahadah. Bila kita nak tuju kepada Allah, mesti lalu empat perkara ni. Ya, mesti lalu empat perkara ni. Habis itu kat mana syariat, tarekat, hakikat, makrifatnya? Sebab menurut paham sufi, bila nak menuju kepada Allah, kena lalu jalan syariat, kena lalu jalan tarekat, kena jalan hakikat dan kena lalu jalan makrifat. Kat mana? Ah, nanti kita akan sebut. Dan mana dia punya mutabaqah ni? Kat mana jalan tu? Ya, dalam empat perkara ni. Tapi asasnya dalam pencarian diri, inilah empat perkara yang menjadi asas kita nak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu makrifah, kalau kita belajar ilmu tauhid, bila kata makrifah dalam ilmu tauhid dengan makrifah dalam ilmu tasawuf, dia berbeza walaupun istilahnya sama. Ya. Bila kita sebut dalam ilmu tauhid makrifah, makrifah itu merujuk kepada mengenal ta'rif. Ya. Muafakat dengan hak. Tidak dicelai syak, zan dan waham. Dan mesti ada dalil. Bila ada empat perkara ini, ini dikatakan makrifah dalam tauhid. Itu makrifah dalam ilmu tauhid. Adapun makrifah dalam ilmu tasawuf, tak. Bukan yang itu. Itu makrifah dalam musyahadah. Paling tidak nak faham makrifah itu, kena lalu tujuh gunung yang digariskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidinya, untuk kita sampai kepada pengenalan kepada Allah. Di situ boleh lepas makrifah di dalam kategori ilmu tasawuf. Lepas gunung ilmunya, ilmu gunung taubatnya, lepas dikatakan gunung awa'iknya, awaridnya, lepas dikatakan bawa'is qawadihnya, lepas yang dikatakan aqabatul hamdi wa syukri. Lepas tujuh gunung itu, inilah muraqabah dan membawa kepada makrifah. Jadi kena bezakan. Bila kita ngaji kitab tasawuf, bila kita sebut makrifah, dia dirujuk kepada disiplin ilmu tasawuf. Bukan dirujuk kepada disiplin ilmu tauhid. Ya, baik. Jadi kita tengok sedikit tentang tujuh peringkat nafsu. Sebab asas kita nak faham tentang makrifah ni, kita kena mujahadah nafs. Sebab nafsu ini memang sesuatu yang sangat mengikat kita dalam kita nak menuju kepada Allah. Sebagaimana firman Allah SWT, inna nafsa la'ammaratun bisuq. Sesungguhnya nafsu itu sangat menyuruh kepada kejahatan. Muka surat 46. Ya, muka surat 46. Jadi kita bahaskan, mungkin kita bahaskan sampai peringkat mutmainnah sajalah. Sebab
radiah mardiah kamilah itu sudah selamat. Paling tidak kita kena tempuh nafsu sampai mutmainnah. Sebab selamatnya itu adalah pada nafsu mutmainnah. Sebagaimana firman Allah SWT, Allah menyatakan, ya ayatan nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadquli fi ibadi wadquli jannati. Wahai nafsu yang tenang, Allah sebut nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang. Jadi para sufi menyatakan, yang paling border, yang paling sempadan untuk kita selamat itu mesti melepasi atau sampai ke peringkat mutmainnah. Artinya di bawah, iaitu mulhimah, lawamah, amarah, belum tentu selamat. Baik, kita tengok ciri-cirinya. Kita tengok nafsu amarah. Baik, nafsu amarah, muka surat 47 ya. Muka surat 47. Nafsu amarah adalah nafsu yang suka menyuruh kepada kejahatan. Nafsu ini adalah nafsu yang paling rendah dan sehina-hina nafsu. Antara tanda-tanda mereka yang memiliki nafsu ini adalah sentiasa berbuat jahat, tidak berasa duka cita dan menyesal atas perbuatan jahatnya, malah berasa lega dan kadang-kadang berasa gembira dengan perbuatan jahatnya. Ini semua nafsu amarah. Yang ketiga, terlalu gembira mendapat nikmat, tak rasa apabila ditimpa bala dan kesusahan. Yang keempat, sifat-sifat keji yang timbul daripada benih nafsu amarah itu adalah bakhil, tamak, cinta dunia, panjang angan-angan, sukakan kemegahan, ingin terkenal dan masyhur, hasad, dengki, dendam, khianat, niat jahat dan lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ciri-ciri orang yang mempunyai sifat nafsunya itu amarah. Maka nafsu amarah ini adalah sejajar nafsu, dan tanpa pembersihan dan pencucian dirinya sudah pasti tidak akan dapat seseorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seorang itu adalah ahli agama dan berilmu, tapi kalau nafsu ini tidak dibuang, tetap dia bergelumang dengan segala sifat yang keji yang ada pada nafsu ini. Jadi wajib kita buang nafsu, jangan ada pada kita. Dan ciri-cirinya itulah yang paling penting untuk kita tahu kat mana kita sebenarnya. Ya. Jadi kalau nafsu amarah ini, ciri yang paling mudahnya kita nampak, mereka ini lebih suka mengikuti akan sifat-sifat kebinatangan dan sifat-sifat yang berbentuk syahwat. Baik, tinggi sikit ataupun atas sikit daripada nafsu tersebut namanya nafsu lawamah. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, la uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan lawamah, iaitu orang yang ada sifat laum. Laum ini mencela dirinya, ya, iaitu nafsu yang selalu mengkritik dirinya sendiri atau mencela dirinya sendiri. Apabila berlaku satu maksiat ke atas dirinya atau dosa ke atas dirinya, misalnya setelah seorang itu melakukan maksiat, dia akan menyesal dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia akan melakukan maksiat itu kembali setelah beberapa lama kemudian. Setelah itu dia menyesal dan kembali bertaubat. Begitulah halnya orang yang memiliki nafsu lawamah ini, berulang-ulang kali bertaubat dan mungkir daripada taubatnya. Jadi orang yang nafsu lawamah ni, dia melakukan dosa, tapi setiap kali dia melakukan dosa, dia bertaubat. Tapi tak lama kemudian lepas dia bertaubat, dia mungkir balik taubat dia. Lepas tu, lepas lama dia mungkir, hatinya rindu dengan Tuhan, hatinya rindu dengan kehidupan beragama, dia taubat balik. Bila taubat, dah lama taubat, dia jatuh lagi, dia mungkir lagi. Itulah sifatnya orang yang bernafsu lawamah. Nafsu lawamah ini tinggi sedikit daripada nafsu amarah. Namun nafsu ini masih berada di taraf yang rendah dan hina. Cuma ia mudah ditegur, dan hati itu mudah terdorong ke arah ibadah dan kebaikan. Tapi nafsunya masih belum dapat ditundukkan lagi. Itu ciri orang bernafsu, namun yang bernafsu dengan nafsu lawamah. Antara ciri-ciri atau sifat-sifat orang yang nafsu lawamah itu, mereka mencela kesalahan dirinya. Sentiasa dia memuhasabah, sentiasa dia tafakur dengan mengenang dosanya. Kadang-kadang bila dia sorang-sorang, dia menangis. Kenang umur dah semakin tua, amal tidak ada bertambah, tapi tetap lagi dia duduk bergelombang dengan dosa dan maksiat. Apakah kesudahan daripada hidupnya ini? Dia menyesal, menangis. Tapi seringkali lepas itu, bila mana dia bergaul balik dengan kawan-kawannya, dia menjalani kehidupan hariannya,
dia lupa balik dengan sesalahannya ataupun dengan muhasabahnya, menyebabkan dia jatuh ke dalam maksiat dan mungkar. Maka ini ciri orang yang bersifat nafsunya nafsu lawam. Yang ketiga, rasa takut apabila bersalah. Bila dia melakukan kesalahan, dia tak rasa tenang. Macam amarah. Amarah dia tenang dengan dosanya. Dia seronok dengan dosanya. Tapi kalau orang yang bersifat dengan lawamah, bila dia melakukan dosa, dia rasa tak tenang. Dia rasa menderita hati dia. Mencela apa jua yang dikatakan kejahatan. Dia tak suka kejahatan. Kadang-kadang dia nampak orang tu buat jahat, dia tegur. Tapi kadang-kadang belakang dia buat juga. Kadang-kadang dia jalan juga. Ini orang yang bersifat dengan nafsu lawamah. Mudah berasa riak dengan apa yang dibuatnya. Mudah berasa megah dengan apa yang dilaksanakannya. Dan sering kali terjebak dengan dosa. Jadi ini orang yang bersifat dengan nafsu lawam. Berkata Sufyan As-Sauri, tidak aku ubati sesuatu yang lebih sukar padaku melainkan hawa nafsuku. Sesekali dia memberikan manfaat bagiku, sesekali dia mendatangkan mudarat atasku. Jadi kalau awliya Allah seumpama Sufyan As-Sauri mengatakan demikian, bayangkan kita macam mana. Dan kata-kata kita ni kebanyakannya duduk pada tahap ini. Jatuh bangun dalam maksiat, jatuh bangun di dalam ibadat yang kita lakukan, belum boleh istiqamah. Sedangkan umur semakin meningkat, hatta dah kadang-kadang mencecah kepada usia 50, yang rumah kata pergi, kubur kata mari. Tapi masih lagi belum puas-puas dengan dunia dan maksiat. Dan itulah kita. Apa yang boleh kita buat? Teruskan perjalanan, banyakkan taubat kepada Allah, dan mintalah Allah tutupkan akan umur kita itu dengan kebaikan. Kerana orang yang begini sebenarnya Allah bersumpah dengannya, sebagaimana ayat yang kita baca tadi, la uqsimu bin nafsil lawamah, dan sesungguhnya tidaklah aku bersumpah dengan nafsu lawamah itu. Maksudnya Allah Ta'ala sayang orang yang macam ni, jatuh bangun di dalam usahanya untuk jadi baik, tapi dalam keadaan yang demikian itu dia masih lagi cuba untuk dia berusaha memperbaiki diri. Baik, ada pun nafsu yang seterusnya, iaitu nafsu yang ketiga, nafsu mulhimah. Nafsu mulhimah ini dia tinggi sedikit daripada nafsu lawamah. Melalui mujahadah yang bersungguh-sungguh di peringkat nafsu lawamah, seseorang itu akan menaiki tangga mulhimah. Nafsu di peringkat ini sudah menerima latihan, proses puncaan hati dan mujahadah nafs. Hati sentiasa terdorong melakukan kebaikan dan terhindar daripada melakukan maksiat dan dosa. Di peringkat ini, Allah dan para malaikatnya sentiasa mengilhamkan kepada hati manusia itu kebaikan. Jadi orang yang bersifat dengan nafsu mulhimah ini, dia sudah Allah Ta'ala ilhamkan kepada kebaikan. Maksudnya dia sudah istiqomah dengan yang baik. Sehingga kan dia dapat membuang daripada dirinya itu nafsu-nafsu yang terkeji. Allah berfirman dalam Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada mereka itu dua jalan. Allah ilhamkan, yaitu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang mereka yang ikut jalan kebaikan dan rugi mereka mengikut jalan kefasikan. Maka antara sifat-sifat yang ada pada orang yang memiliki nafsu mulhimah ini, dia tak sayangkan dunia. Berasa cukup dengan Allah Ta'ala, merendahkan diri. Sabar dengan ujian-ujian daripada Allah. Sentiasa bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Mula mendapat ilham dan ilmu laduni daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tahan menanggung kesusahan. Mengasihi segala makhluk. Dan tidak terlibat dengan dosa-dosa besar. Mereka telah sampai ke peringkat nafsu ini, telah mula masuk ke dalam zauq. Dan ialah nafsu orang yang soleh, yang sentiasa dalam hatinya takut akan Allah Ta'ala. Dan berusaha untuk membuang segala sifat yang terkeji dalam dirinya, seperti ujub, sum'ah, cinta dunia dan sebagainya. Jadi orang yang bersifat dengan sifat nafsu mulhimah ini, dia sebenarnya sudah dapat istiqamah dengan amalan-amalan dia, sama ada amalan yang umum dan khusus, dan dia sudah dipimpin oleh Allah Ta'ala dengan ilham. Cuma kadang-kadang orang yang macam ni, penyakit-penyakit mazmumahnya masih ada. Penyakit-penyakit hatinya yang dalam itu masih ada lagi. Masih ada lagi sikit-sikit ujub, masih lagi ada sikit-sikit riak. Masih lagi ada sikit-sikit sifat takaburnya. Tapi sikit-sikit tak banyak. Orang katanya dia dalam proses untuk diubah dirinya kepada tahap daripada awam kepada soleh. Sehinggalah
Kalau kita lihat bila mana penerusan dan istiqamah seseorang itu pada nafsu mulhimahnya, dia akan pergi kepada nafsu mutmainnah. Dan nafsu mutmainnah inilah orang yang Allah Ta'ala jamin mereka itu, dipanggil mereka itu dengan penuh kasih sayang oleh Allah, yaitu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Pulanglah ke pangkuan Tuhanmu dalam keadaan radha meradai, dan masuklah ke dalam golongan hambaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hasil latihan dan zikir yang berterusan di peringkat mulhimah, nafsu dicuci dan ditundukkan sehingga bersinar nur ilahi. Tapi belum sampai kejernihan, belum sampai kepada kejernihan yang berkekalan dan ketenangan yang berpanjangan. Setelah dicuci dan diproses, nafsu yang di peringkat mulhimah tadi akan meningkat ke nafsu mutmainnah. Bila diproses tadi dengan zikir, dengan mujahadah, dia akan dapat ditingkatkan. Maka orang yang memiliki nafsu mutmainnah ini adalah orang mukmin yang sejati. Mereka lah orang yang mendapat jaminan Allah terlepas daripada azab Allah SWT di negeri akhirat. Hati dan jiwa orang yang memiliki nafsu ini tetap tenang walaupun ditimpa masalah yang berat. Jadi orang yang ada jiwa mutmainnah ini hatinya tenang. Apapun badai yang datang kepada dia, tetap dia itu tenang dengan Allah SWT. Jadi ini orang yang mutmainnah. Tandanya orang yang memiliki nafsu ini murah hati dan suka bersedekah. Hatinya sentiasa bertawakal, arif dan bijaksana. Kuat ibadahnya. Sentiasa bersyukur dengan Allah. Redha dengan ketentuan Allah. Senang, tenang apa yang menjadi perkara yang mendatang padanya. Memiliki sifat takwa yang sebenarnya. Dan sentiasa merasai kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang bersifat dengan sifat ini, Masya Allah. Orang yang sangat hebat hatinya dengan Allah. Sehingga apa pun datang kepadanya, dia melihat Allah dulu. Dia tenang dengan Allah walaupun ribut badai yang datang kepada dia. Baik, kita tengok mereka yang memiliki nafsu ini bagaimana hal keadaan. Baik, mereka yang memiliki nafsu mutmainnah ini akan mendapat petunjuk terus daripada Allah. Mereka mendapat ilham dan laluri daripada Allah. Syurga buat mereka yang memilikinya adalah terjamin dan termasuk golongan hamba yang diberikan kurnia. Kita tengok ada seorang soleh yang bernama Abu Saleh Abu Usman Al-Khiyari. Beliau ini seorang ulama dan seorang yang alim dalam bidang tasawuf. Pernah suatu ketika beliau diundang ke satu majlis. Orang yang mengundangkannya itu sebenarnya ingin mencuba beliau. Kemudian Abu Usman ketika tiba di tempat orang yang diundangnya itu, tiba-tiba orang yang mengundang itu mengatakan, saya tidak punya maksud apa-apa. Maksudnya saya tidak ada hajat apa-apa. Jadi tuan boleh baliklah. Macam kitalah. Bila kadang-kadang kita dijemput untuk baca doa ke satu majlis, kita pergi ke majlis tersebut. Tiba-tiba sampai ke majlis tersebut, orang yang menjadi tuan rumah kata apa? Tuan, kami tak perlulah khidmat tuan. Tak payahlah, tuan baliklah. Apa kita rasa? Tercabar kan? Kita baca lagi cerita. Lalu Abu Usman pun pulang. Sebelum dia pergi jauh, pengundang itu sekali lagi memanggilnya. Dan dia pun datang buat kali yang kedua. Apabila sampai di rumah pengundang tersebut, maka berkatalah beliau kepada Abu Usman, wahai Tuan Guru, pulanglah. Tidak apa-apa yang kami hajatkan daripadamu. Maka Abu Usman pun kembali ke rumah. Dahlah, yang pertama tu macam kena halau. Balik ke rumah, sampai ke rumah, dia jemput lagi. Datang ke tempat yang sama. Agak-agaknya lah kalau kita dibuat macam tu, apa kita cakap? Sorry lah. Tadi kita pergi, dia tak hargai. Tiba-tiba nak diundangnya kali yang kedua. Takkan pergilah kita. Tapi Abu Usman dia pergi. Dia pergi juga. Kena halau pula kali yang kedua. Dia pun pulang. Lalu diundang pada kali yang ketiga. Maka Abu Usman pun tetap datang. Dan sekali lagi beliau dihalau. Kali ketiga datang, dia datang juga. Kena halau lagi. Namun akhirnya dia pun pulang. Dan tidak menunjukkan sifat marah. Yang pentingnya tak tunjukkan sifat marah. Dia pergi, tak ada hajat, tak ada apa-apa. Tak apa, saya baliklah. Sikit pun tidak menunjukkan sifat marah. Sehinggalah beberapa kali dipanggil dan diundang dan diperlakukan yang demikian. Akhirnya pengundang berlutut dan berkata di hadapan Abu Usman. Semua sebenarnya mereka nak uji untuk berguru dengan Abu Usman. Dan mereka mengatakan, wahai Tuan Guru,
Sebenarnya kami bermaksud, saya bermaksud untuk menjemput Tuhan. Alangkah bagusnya akhlaknya. Dan kami tidak pernah melihat akhlak ini, wahai Tuan Guru. Tengok, eh? Orang yang mutmainnah, dia sikit pun tak nampak manusia, dia nampak Allah. Abu Usman menjawab, apa yang kamu lihat ini adalah perangai anjing sebenarnya. Anjing itu apabila dipanggil, dia datang. Dan apabila digertak, dia pergi. Itulah dia punya pegangan dia. Macam seolah diletakkan, itulah sifatnya bagi dia. Kalau orang perlukan, dia pergilah. Tak perlu, tak apa, halau je. Dan dia tak terasa sedikit pun. Maka demikianlah orang yang bernafsu mutmainnah, sentiasa tenang dalam semua keadaan. Agak-agaknya lah kalau peristiwa ini jadi kat kita macam mana? Tobat. Takkan mari lagi majlis kat rumah orang tu. Walaupun diutuskan dengan utusan yang istimewa. Sebab apa kita dah ada pengalaman. Tapi Abu Usman, dia tetap datang. Kenapa? Dia dah bebas daripada pemikiran dan nafsu dia. Dia dah bebas daripada sifat hasad dia. Dan dia bebas menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nafsu mutmainnah. Jadi insyaAllah, mudah-mudahan kita berazam untuk sampai ke peringkat nafsu mutmainnah ini, dan mudah-mudahan kita akan termasuk dalam golongan yang Allah panggil. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kamu dalam keadaan radha maradha'i. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku. Wadkhuli jannati. Dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. InsyaAllah. Kalau lepas yang ini, lepaslah kita kepada nafsu-nafsu yang lain, iaitu radiyah dan mardiyah. Sebab itu yang Allah sebut dalam ayat tadi, radiyatan mardiyah. Dan Allah akan pimpin kita bila kita telah melepasi ke nafsu mutmainnah ini, insyaAllah. Baik, cukup setakat itu, insyaAllah. Ya. Nanti kita akan sambung lagi sedikit bagian nafsu ini, ya, yang saya akan terangkan sedikit bagaimana nak mengenal akan tipu daya nafsu ini daripada kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, untuk kita mendidik diri kita. Paling tidak kita azam untuk sampai ke tahap nafsu mutmainnah, insyaAllah, untuk kita terus kepada nafsu radiyah, mardiyah dan seterusnya kamilah, insyaAllah. Cukup setakat itu. Setakat ini kita akan rehat dan kita akan berhenti untuk sekian zuhur, dan kita akan sambung lagi selepas daripada solat zuhur kita ini. Sekian, wabillahi alam. Aku lihazza fastaghfirullah li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.